Kita cuma saya dilantik menjadi ketua jawatankuasa TVET Innovation Ideation iCompact 21. Inilah salah sila saya, pengalaman dan cinta hati saya kepada iCompact sepanjang kerjaya saya 2012 hinggalah pada tahun 2021. Okey, jadi kalau ada apa-apa soalan berkenaan dengan sepanjang kita punya buat sesi ni, tolong tolong tanya ya. Okey, kenapa anda hadir dalam bengkel ini? Salah satu je, kita tak ada letak target apa-apa, target kita adalah gold. Tak nak silver, tak nak medal selain daripada gold. So, hari ini kamu kena dengar apa perkara-perkara penting yang perlu kamu sediakan dan upload dan apa persediaan kamu sebagai peserta dalam iCompact 2021. Okey, kita nak gold. Ini adalah contoh pingat gold pada tahun 2020 dan CJ yang dikeluarkan pada tahun 2020. Okey, so target kita adalah apa? Target kita adalah gold. Tak nak pingat lain melainkan gold. Okey, sebab kita dah ditaja kan. Okey, kemudian untuk makluman semua, kita tahu bahawa anda pun telah pun melalui fasa pendaftaran, telah berdaftar pun. Jadi saya tak tahu sama ada ada yang masuk kategori projek inovasi ataupun ada juga yang masuk TVET Innovation Idea. Okey, so kita bukalah seminar pada petang ni, mungkin ada yang masuk kategori projek inovasi dan ada yang masuk kategori TVET Innovation Idea. Tapi untuk tahun 2021 saya tengok kedua-dua kategori tersebut, okey, projek inovasi dan TV edition menggunakan kategori yang sama. Okey, maksudnya sorry menggunakan kelas yang sama, iaitu kelas A sampailah kelas I. Jadi betapa pentingnya masa pendaftaran, pastikan anda mendaftar kategori ataupun kelas yang betul. Yang tu paling penting. Okey, kalau kekuatan projek anda tu berpihak kepada kategori H contohnya, kadang-kadang pelajar confused ataupun pensyarah confused ya, pensyarah confused nak masuk kelas A ataupun kelas H. Okey, tapi dah daftar kan? Dah daftar, tak apa. Okey, untuk tahun depan kita boleh cuba lagi. Okey, kalau kelas A reka bentuk, tapi kekuatan tu anda nak lihat pada aspek reka bentuk ataupun aspek PNP. Okey, so pastikan pemilihan kelas tu betul lah. Okey, agak bising lah. Boleh mute ke siapa yang begitu? Okey. Okey, syarat pertandingan. Okey, syarat pertandingan, kita kena tengok bahawa tarikh akhir hantar dokumen dengan video adalah pada 14 Mei 2021. Okey, 14 Mei 2021, tapi pastikan anda tahu apakah syarat yang diperlukan oleh projek inovasi dan apa syarat untuk TVET Idea. Okey, dalam website Polimas, dalam website iCompact, dia dah nyatakan dah kalau projek inovasi, kamu boleh rujuk dekat situ, iklan projek inovasi dan syarat projek inovasi. Klik pada syarat projek inovasi, nanti akan keluarlah. Kemudian berikut adalah carta alih permohonan. Okey, kita tengok ya. Dalam penyediaan dokumen iaitu projek inovasi, ada tiga dokumen yang perlu peserta sediakan. Yang pertama adalah laporan projek inovasi, yang kedua adalah poster projek inovasi dan yang ketiga adalah video demonstrasi. Okey, untuk sesi slot pertama ni saya akan cover berkaitan dengan 1 dan 2, manakala slot yang kedua nanti penceramah seterusnya akan menerangkan tentang video demonstrasi. Okey, dua perkara ni amat penting. Okey, kita sedia maklum bahawa bermula daripada tahun lepas, bermula daripada tahun iCompact 2020, kita menggunakan pembentangan ataupun iCompact 2020 virtual, secara virtual. Kita tak menggunakan pertandingan secara face to face. Maka kita akan keluarkan satu garis panduan baru di mana para peserta dikendaki mengupload mengupload beberapa dokumen, iaitu format laporan dan juga poster serta video. Tiga elemen dokumen ni amat penting. Sebab apa? Okey, panel dia dah tak boleh datang ke booth setup. Maksudnya kita tak boleh dah tengok projek-projek tu secara face to face. Jadi tugas peserta adalah menunjuk sebanyak boleh berkaitan dengan projek yang telah kita bangunkan. Especially bahagian format laporan dan juga bahagian poster. Sebab apa? Panel hanya membaca, melihat dan merujuk kepada dokumen yang telah dihantar. Okey, kalau sedikit dokumen yang dihantar, sedikit itulah yang kita sebagai panel boleh bagi markah. Okey, contohnya macam saya,
pernah jadi kategori TVET ideation. So sebanyak mana dokumen yang dihantar oleh peserta, so sebanyak itulah saya sebagai panel akan bagi markah. Jadi apa yang perlu kamu upload dalam kamu punya dokumen projek inovasi? Okey, apa yang kita nak? Apa yang perlu kita masukkan? Okey, kita tengok dekat sini bahawa okey, dalam format projek inovasi kalau peserta rujuk dalam mesyarat projek inovasi, okey, salah satu dia adalah laporan projek inovasi. Okey, bila kita tengok dalam tu dia dah cakap dah. Okey, kena buat penulisan menggunakan Word dan save sebagai format PDF. Okey, dekat situ kita ada nombor unik ID, jadi peserta letak berapa nombor unik ID para peserta, kemudian kena letakkan tajuk, kemudian kena letakkan pengenalan. Dalam pengenalan kena ada latar belakang, penyataan masalah, objektif. Kemudian rasional, penyediaan metodologi, kaedah pelaksanaan, hasil dapatan, impak keberkesanan, pengesahan ketua jabatan. Kesemua dokumen ataupun item kandungan ini termasuk juga poster perlu dimuatkan dalam satu file. Contoh dalam satu file Microsoft Word itulah. Kemudian baru save sebagai file PDF. Tapi maksimum pelaporan adalah 10 muka surat saja. Jadi bagaimana cara kreatif kita untuk membuat dokumen laporan supaya nampak ringkas tapi padat. Okey, padat tu maksudnya tidak terlepas semua item. Okey, sebab setiap item tu ada markah dia. Jadi kalau peserta terlupa nak letak contohnya rasional penyediaan, tak apalah kita letak je lah hasil dapatan, tak perlu letak rasional. So markah rasional tu mungkin tak akan dapat. Okay, jadi markah kosong. Jadi panel nak letak markah tu berdasarkan apa? Berdasarkan laporan yang telah kita beri. Okay, berdasarkan laporan yang kita beri. Okay, kemudian tulisan menggunakan font Times New Roman atau Arial bersaiz 12. Ikut dia punya syarat tersebut. Okay. Okay, ini adalah contoh penulisan laporan projek inovasi. Okay, ini contoh ya. Tadi adalah dia punya format. Ini adalah contoh. Contoh yang saya bagi ini adalah contoh yang saya masuk pertandingan pada tahun lepas. Nasib baik saya masuk dan dapat gol, so bolehlah dijadikan sebagai contoh. Cuma kategori yang saya masuk ni kategori H. Ada yang masuk kategori lain kan? Okey, tak apa. Saya akan ringkaskan, saya akan tunjukkan sebaik mungkin lah. Okey, macam tadi kita letakkan nombor pendaftaran projek pelajar, contohnya kat situ kita akan ada kategori H, kemudian tajuk. Tajuk tu sepatutnya waktu daftar hari tu kita patutnya kadang-kadang ada pensyarah ataupun pelajar menggunakan projek inovasi ataupun projek akhir pelajar. Projek akhir kadang-kadang tajuk dia macam tak berapa cantik kan, macam tak berapa cun sangat, tak berapa wow factor. Okey, tajuk sepatutnya kita ada wow factor, macam mana kita nak ringkaskan. Okey, salah satunya macam inilah, e-lapsheet vacuum thermoforming process. Kita jadikan dia sebagai satu trademark kita, iaitu e-vectiform. Okey, kemudian dalam pengenalan dalam pengenalan kita kena letak apa? Okey, pastikan dalam pengenalan tu kita letakkan, dia dah jadi satu fokus tau. Pengenalan tu bukan satu kamu buat laporan akhir projek, tak. Okey, pengenalan tu ada ringkasan. Dia lebih berfokus. Contoh dekat situ saya letakkan jenis projek atau kajian jenis apa. Kalau kamu kata kamu masuk kategori H, terus nyatakan proses pengajaran dan pembelajaran memerlukan apa-apa. Kalau misalnya katakan kamu masuk kategori reka bentuk, okey, kategori reka bentuk, okey, terus nyatakan reka bentuk projek ni merupakan apa-apa. Kaitkan sikit dengan apa yang awak buat berkaitan dengan inovasi. Okey, kemudian perenggan kedua ni pastikan anda letak, okey, fokus testimoni tu dekat mana? Nak diguna pakai di mana? Kita hanya bagi clue saja. Pengenalan tu kita hanya bagi clue sedikit-sedikit saja, nak diguna pakai kat mana. Fokus kajian saya adalah di pelajar diploma, menggunakan kursus apa, nampak kat situ. Okey. Contohnya kalau kamu bangunkan projek, ya. Puan tengah tunjuk contoh projek ke? Contoh projek. Tak nampak, muka depan slide je. Ke saya yang tak nampak? Sama-sama, sebab nampak slide saja. Dari tadi lagi dekat situ. Tak ada contoh projek. Puan, tak nampak puan. Tak nampak. Channel ni tak nampak kan? Saya dah kecilkan ni, nampak slide? Tu baru bergerak slide-nya, tadi tak bergerak. Okey, nampak tak sekarang ni? Nampak apa? Nampak. Okey, nampak tak?
Nampak tak? Ha, okey dah, okey dah. Okey dah puan. Ha? Nampak, nampak? Oh, dia lambat sikit kot. Nampak dah, nampak dah. Ha, okey. Ha, so dekat sebelah tu adalah pengenalan. Okey, ni sebenarnya Microsoft Word ya, daripada PDF saya copy paste masuk dalam slide. Okey. So perenggan kedua tu dia dah berfokus. Okey, jangan cerita lebih-lebih. Cerita fokus reka bentuk awak ataupun masuk kategori mana-mana, okey, fokus. Cerita dia macam bagi clue sikit apa yang awak nak buat, apa yang nak buat. Jangan terlalu general. Bila terlalu general ni kadang-kadang panel nak memikirkan pula apa sebenarnya projek inovasi ni. Okey, kita fokus. Maksudnya bila kita baca, panel baca saja pengenalan, dia dah tahu dah. Okey, awak masuk kategori H, oh, confirm awak masuk bidang pengajaran dan pembelajaran, cuma panel nak tahu diguna pakai di mana, siapa testimoni. Kalau awak kata itu adalah kategori budak sekolah, so budak sekolah, sekolah mana yang awak fokuskan, subjek apa dan sebagainya. Okey, so itu adalah bahagian pengenalan. So ambil daripada pengenalan awak punya laporan akhir tu, ringkaskan tapi padat. Okey, olahan. Okey, cara olahan. Okey, nampak ke latar belakang dengan penyataan masalah? Apa eh? Okey. So baru nampak contoh penulisan projek, penyataan masalah belum? Belum lagi. Ih, nampak eh. Kalau saya tak besarkan slide ni macam ni nampak tak? Kalau saya buat bentuk slide macam ni nampak tak? Nampak. Okey. So saya tak payah zoom lah. Saya takut zoom tu dia effect. Okey. So yang ini adalah contoh penulisan laporan. Yang kedua iaitu latar belakang. Latar belakang pula kita ringkaskan. Dia dah masuk sedikit tentang apa inovasi projek awak. Okey, apa projek awak? Awak terangkan sedikit latar belakang. Okey, dia kaitkan macam tak dengar tak dengar lah Puan Mani. Okey, dengar ke? Dengar ke? Dia macam bergembur. Okey, dengar eh. Okey, saya sambung pada objektif. Okey, cukup dengan satu objektif saja. Kemudian seterusnya adalah item berkaitan dengan rasional penyediaan. Okey, rasional penyediaan adalah kita nak ceritakan bahawa untuk apa? Untuk apa kamu sediakan inovasi ni? Okey, disebabkan apa? Dia ada nyatakan sedikit tentang masalah.
Okey, masalah kenapa inovasi ini dibuat. Contohnya dekat sini kan, memudahkan pelajar untuk mendapatkan lab sheet dan nota apabila hendak memulakan amali dan sebagainya. Okey, so nyatakan apa rasional penyediaan laporan projek inovasi ini. Okey, kemudian kamu dikendaki nyatakan metodologi. Okey, metodologi kalau kita nak terangkan step by step untuk projek inovasi yang telah dibangunkan agak sukar dalam bentuk penyataan. Jadi saya galakkan supaya metodologi ini dibuat menggunakan catalin. Okey, contohnya adalah aliran proses keseluruhan penyelidikan. Kita tahulah bahawa inovasi ini dibangunkan berdasarkan dua penyelidikan, contohnya penyelidikan dalam bidang kejuruteraan dan juga penyelidikan dalam bidang sains sosial. Okey, saya guna carta alih ini menggunakan software ClickChat. Okey, ClickChat NDT dan kamu boleh gunakan dia free software dalam internet. Okey, ClickChat. Jadi kita boleh nampak bahawa bila panel tengok daripada carta alih tersebut dah cukup penerangan berkenaan dengan metodologi. Okey, cukup dengan fasa tu. Kemudian kita tahulah bahawa dia bermula daripada mana. Okey, kemudian pada fasa mana projek itu dibangunkan dan apa dia punya step-step. Ada juga saya tengok metodologi dibuat secara berajah, iaitu dia tunjuk step fabrikasi macam mana, bermula daripada pembangunan, lepas tu penyelidikan, buat pengujian dan akhir sekali dia test kepada testimoni, kemudian dapatkan dapatan dan sebagainya. Boleh juga, okey, sebab dalam sini dia dah tak tunjukkan macam mana cara kita nak olah cara penulisan. Jadi cara penulisan kita adalah bergantung kepada carta alih ataupun kita punya rajah lah. Okey, kemudian kaedah pelaksanaan, bagaimana inovasi ini diaplikasikan ataupun digunapakai. Okey, so ini adalah contoh carta alih juga. Okey, saya tunjukkan dalam bentuk carta alih supaya panel tu boleh baca. Okey, start mula, kemudian okay, kemudian still menggunakan carta alih juga. Okay, supaya nampak yang betul cara pelaksanaan. Maksudnya, start daripada mula kamu tekan button switch, lepas tu masukkan bahan ke untuk kategori lain, untuk kategori A dan sebagainya. Okay, bagaimana ia berfungsi, bagaimana ia berfungsi iaitu pelaksanaan. Kemudian dia macam ada bunyi gangguan. Kemudian seterusnya adalah hasil dapatan. Okey, dalam hasil dapatan apa yang kamu nak kena tunjukkan? Projek kamu. Okey, projek kamu iaitu input sebelum adanya projek, apa kamu buat, kemudian tunjukkan apa yang kamu dah bangunkan, kemudian output. Output tu adalah hasil dia. Contohnya adalah gambar-gambar yang saya dah tunjukkan, ada gambar sedikit penggunaan projek ini di mana, kemudian ini adalah inovasi yang telah dibangunkan. Kemudian ini adalah output projek tersebut. Okey, so kita main dengar kat situ je. Laporan yang terbaik adalah berkaitan dengan laporan yang ada infografik. Maksudnya infografik tu dia dah lengkap lah. Okey, gambar sekali dengan dia punya detail dah. Okey, ini adalah hasil dapatan. Kemudian hasil dapatan untuk menyokongkan lagi, untuk mengukuhkan lagi bahawa projek ini telah dibuat pengujian dan sebagainya. Okey, kamu boleh masukkan juga beberapa graf. Contohnya saya masukkan kat sini adalah graf analisis kecekapan mesin. Kemudian saya, sebab saya buat masuk kategori H, apa yang perlu kamu masukkan adalah kajian persepsi pelajar yang telah menggunakan inovasi tersebut. Kamu boleh masukkan juga testimoni ataupun persepsi pengguna. Okey, persepsi pakar ataupun mungkin projek kamu sebelum ni tak ada buat analisis tapi kamu jumpa kepada pensyarah-pensyarah. Okey, apa pandangan ataupun dia punya komen, so kamu boleh masukkan dalam kamu punya penulisan laporan ni lah, bahagian dapatan. Okey, ini adalah contoh. Kemudian dalam dapatan dan impak, kamu boleh masukkan juga impak. Contoh projek ini telah pun didaftarkan dalam MyAPO. Okey, telah MyAPO, so nyatakan dia punya nombor pendaftaran MyAPO tersebut. Okey, kemudian contoh kat sini, saya punya kajian ini pada tahun lepas, impak kepada pensyarah saya nyatakan apa pensyarah akan dapat sekiranya guna inovasi saya. Okey, kamu jawab soalan tu, confirm kamu akan dapat menulis bahagian impak kepada pensyarah dan pelajar. Kalau impak kepada pelajar,
Okey, setelah menggunakan apa pelajar akan dapat? Okey, so impact. Okey, setelah menggunakan projek ini, okey, apa impak, apa dapatan yang dapat diperolehi oleh testimoni tersebut. Okey, ini persepsi, ini adalah contoh kategori H, ya. Nanti contoh kategori H. Okey, kemudian bahagian impak dan keberkesanan. Dalam impak dan keberkesanan, apa yang perlu kamu lakukan adalah, contoh dekat sini adalah saya masukkan sijil. Okey, kalau mungkin projek-projek sebelum ni kamu telah memenangi, okey, mana-mana pertandingan, tapi pastikan tajuk tak samalah. Kalau kamu kata kamu pernah masuk pertandingan Evectiform dekat international conference lain, okey, kamu dah tak boleh masukkan, sepatutnya tajuk tu dah berbeza. Okey, cuba nyatakan kat sini impak dia adalah contoh kamu dah daftar kepada copyright, okey, tunjukkan gambar ataupun sijil surat copyright tersebut, masukkan dalam impak. Contoh kat saya ni, saya tak masuk, saya tak daftar pun dalam MyAPO. Okey, bagi yang sebagusnya, sebaiknya adalah daftar MyAPO, okey, sebab saya tak sempat. Okey, tapi salah satu analisis pernah masuk dalam MURC. Kemudian hasil daripada projek-projek itu juga pernah masuk penerbitan. Okey, kamu, kita difahamkan bahawa panel-panel yang dilantik ni adalah di kalangan panel-panel yang pernah masuk pertandingan dan mungkin ada di kalangan daripada IPTA, iaitu pensyarah-pensyarah, prof, semua kan. Jadi mereka ni terdedah kepada amalan untuk penghasilan penerbitan. Kadang-kadang dia tak nampak copyright adalah salah satu faktor dan mungkin salah satu impak ataupun kelebihan projek tu adalah berdasarkan dia punya penerbitan. Okay, so penerbitan kalau dah terbit daripada mana-mana penerbitan, so kamu masukkan juga dalam ni. Jadi dia akan menyokong dan mengukuhkan lagi bahawa projek inovasi yang dibangunkan ni telah melalui fasa R&D, iaitu penyelidikan. Okay, so untuk projek ni kita dah ada dua. Okay, kita dah ada dua penerbitan untuk mengukuhkan. Kemudian last sekali, dapatkan pengesahan ketua jabatan. Dapatkan pengesahan ketua jabatan, okay, atau ni dapatkan tanda tangan, kemudian cop rasmi. Itu membuktikan bahawa kita punya laporan projek inovasi ni adalah daripada pihak kita yang betul lah. Okay, selepas kita buat penulisan laporan projek inovasi, kita akan kena sediakan poster. Okay, ini adalah poster template iCompact 2021. Kita tahu bahawa poster ni kalau ikut definisi dia adalah maklumat kajian dalam bentuk kertas poster untuk dibaca dan dilihat dan dinilai oleh panel. Jadi apa yang kamu tulis dan apa yang kamu pamerkan itu yang akan dilihat oleh panel dan akan diberi nilai oleh panel. Okey, so dalam product description apa yang perlu kamu nyatakan? Okey, itu adalah nyatakan abstrak atau atau ringkasan inovasi atau spesifikasi produk. Okey, kemudian dalam objektif tu mungkin kamu ada 2-3 objektif kan. Okey, boleh letak juga ataupun kamu hanya fokuskan, gabungkan ketiga-tiga objektif dalam kamu punya laporan akhir tu, kemudian masukkan dalam objektif utama ataupun fokus, fokus objektif ataupun kita panggil dia spesifik objektif. Kita nak fokuskan inovasi yang bahagian mana, okay? Kemudian bahagian keaslian, kamu kena letakkan kamu punya novelty. Apa kelainan yang kamu nak tonjolkan dalam inovasi kamu. Kemudian apa keistimewaan dia yang lain daripada projek-projek yang lain. Kemudian boleh letakkan nombor copyright dan boleh letakkan senarai penerbitan. Okey, senarai penerbitan. Kemudian kreatifkan cara pengisian tajuk sebab para peserta pun dah daftar. Cuma kita boleh buat kurungan sikit lah. Kalau misalkan kita dah buat tajuk-tajuk, kemudian kita nak nampakkan dia singkatan ni, nampak wow factor sikit, kita boleh buat kurungan. Okey, tu tambahan lah boleh, yang kita boleh buat. Kemudian dalam aplikasi, benda yang perlu kita letakkan adalah bagaimana ia berfungsi, bagaimana produk inovasi ini berfungsi, cara penggunaan inovasi itu macam mana dan bagaimana inovasi itu diaplikasikan. Okey, kita letak dalam aplikasi. Kemudian dalam potensi pasaran, kita letakkan siapa pengguna kita. Okey, kalau pengguna kita ni kategori pelajar atau kategori market value kita dekat mana. Mungkin ada yang letak dia punya model commercialization dia macam mana. Okey, kita boleh letakkan dalam potensi pasaran. Okey, testimoni, mungkin projek ini telah mendapat punya orang kata pendapat pandangan daripada orang yang pernah menggunakan projek ni, so kamu boleh nyatakan dalam tu. Kemudian apakah dapatan dan juga impak juga persepsi. Okey,
pun boleh masukkan dalam potensi pasaran. Kemudian dalam produk, gambar produk, kita boleh masukkan gambar projek yang dia siap 100%. Jangan letakkan gambar projek. Maksudnya kamu cari kalau boleh gambar yang cantik. Okay? So cara-cara nak letak gambar pun pastikan background tu tak adalah background yang teruk kan. Maksudnya kamu kena cari background yang formal, yang nampak elok, yang nampak kalau kita buat iklan tu nampak elok dan menarik untuk kita beli projek tu. Okay, so dilarang meletakkan lukisan teknikal dalam gambar produk. Okay, kemudian slide seterusnya adalah, okay, ni penerangan produk. Okay, ni contoh-contoh contoh yang pertama dalam penerangan produk, kamu boleh buat dalam bentuk point. Okay, dalam bentuk point, ini adalah contoh yang pertama. Okay, kamu boleh nyatakan, okay, yang sebelah situ adalah tips cara nak letak penerangan produk. Okay, apa nama produk anda, apa kegunaannya, apa tujuan pembangunannya, bila nak guna, siapa penggunanya, di mana nak guna dan apa spesifikasinya. Okay, so elemen ketujuh-tujuh ni lah yang menerangkan berkenaan dengan produk. Boleh buat dalam bentuk point. Kemudian selain daripada dalam bentuk point, kita boleh juga buat dalam bentuk jadual. Okay, lebih mudah macam ni, nampak lebih spesifik. Okay, kebanyakan orang-orang teknikal lebih suka kepada jadual lah. Okay, so penerangan produk, spesifikasi. Spesifikasi tu apa benda yang kita nak maklumkan kepada panel. Okay, fungsi untuk projek ni apa. Okay, reka bentuk apa. Dalam reka bentuk tu kita dah tahu dah spesifikasi. Spesifikasi maksudnya dimensi dia berapa. Sebab panel kadang-kadang tengok pada video dan gambar. Jadi dia tak dapat imagine. Okay, bila tak dapat imagine maksudnya bila peserta letakkan reka bentuk dan nampak spesifikasi, kita boleh tahu bahawa saiz projek ni besar mana, fungsi dia macam mana, adakah dia guna operasi secara automatik ataupun semi-auto ataupun manual dan sebagainya. So kita nyatakan benda tu semua dalam fungsi dan juga reka bentuk. Kemudian kaedah pengendalian. Kaedah pengendalian lain, menggunakan apa? Menggunakan semi-auto, auto ataupun IoT dan sebagainya. Okay, lebih bagus diterangkan dalam bentuk jadual, bersistematik. Okay, dalam bentuk jadual ni orang kata lebih bersistematik. Okay, ni contoh. Ni contoh yang ketiga. Dalam contoh ketiga dalam penerangan produk ada juga dalam Natchez, kita letak gambar, kita letak gambar kita, kemudian letak spesifikasi reka bentuk, kemudian fungsi dan kaedah pengendalian. Jadi daripada penerangan tersebut kita tahu dah, okey lengkap tapi padat. Okey, gambar ada, reka bentuk ada, fungsi ada, kaedah pengendalian pun ada. Jadi kita tahu, panel dah tahu dah, oh fungsi macam mana, nampak dah, dia boleh imagine produk ni macam mana, kategori macam mana. Okay, so ni penulisan cara berjadual ni dia amat membantulah, meringkaskan tapi dapat menyampaikan info dengan bagus. Okay, kemudian bahagian novelty. Bahagian novelty kalau boleh kita letaklah gambar-gambar CJ pattern ataupun copyright seperti yang ditunjukkan. Kemudian bahagian aplikasi aplikasi ni boleh disamakan juga dengan pencapaian. Okey. Pencapaian apa? Okey, pencapaian tu kadang-kadang kita nak bagi tahu dekat panel bahawa projek kita ni berlainan sedikit dengan projek-projek sebelum ni. Sebab tu digalakkan buat satu jadual. Jadual perbandingan iaitu reka bentuk sedia ada dengan reka bentuk inovasi. Okey, apa inovasi? Jadi dekat situ panel dah boleh baca dah aspek, contohnya kecekapan proses melandak kan. Kalau kita tengok reka bentuk sedia ada, dia boleh melandak dalam satu baris. Tapi kita highlightkan bahawa reka bentuk inovasi yang kita bangunkan ni ada tiga baris. Di sini kita nak maklumkan bahawa dia amat membantu panel tau. Amat membantu panel untuk kita bagi tahu bahawa projek kita ni inovasi yang kita dah buat penambahbaikan. Okay, dia lebih berprestasi tinggi dan berkecekapan lagi bagus lah. Sebab daripada satu, kita boleh jadi tiga. Okay, contohnya peruntukan masa kurang 35 hingga 40 minit untuk buat kerja. Tapi adanya inovasi ni, kita boleh 20 hingga 30 minit saja. So kita bolehkan, kita highlightkan bahawa perbandingan, jadual perbandingan macam ni kadang-kadang memang membantu untuk panel lihat. Okay, apa CQI, penambahbaikan dan novelty yang ada. Okay, contoh dalam kecekapan proses menggrid. Contohnya kalau sebelum ni projek sedia ada 5 garis tapi boleh buat 5 garis dalam satu masa tapi hanya 10 minit sahaja. Jadi
kita daripada ukuran dimensi pun kita tahu bahawa sebelum ni mesin tu besar dan berat, tapi kali ni kita buat ringan, kecil dan menggunakan material yang lebih ringan dan sebagainya. Okay, jadi bila buat jadual perbandingan tersebut ataupun boleh juga tunjuk dalam bentuk infografik gambar. Okay, gambar projek sebelum ni dengan projek yang telah dibangunkan. Jadi nampak kat situ besar dengan kecil. Okay, jadi kita nampak dia lebih baguslah projek yang kita dah bangunkan. Kemudian okey, impak projek juga kita boleh letak. Contohnya projek-projek sebelum ni kita dah masuk pertandingan mana-mana, cuma masuk iCompact ni kita dah murnikan lah sikit. So letakkan gambar-gambar berkaitan dengan pingat, anugerah, okey, sijil-sijil yang pernah dicapai oleh projek. Okey, mungkin telah dipilih sebagai projek terbaik jabatan. Okey, letak sijil, letak surat, mungkin letak hadiah, dapat wang tunai dan sebagainya. So masukkan dalam kita punya novelty, pencapaian lah, pencapaian. Okey, ini adalah contoh-contoh pencapaian impak. Okey, kemudian kita tengok kepada potensi pasaran. Apa yang kita nak letak dalam potensi pasaran? Okey, dalam potensi pasaran adalah contohnya sewaktu pembangunan projek ni kita dah berkolaborasi dengan mana-mana syarikat. Okey, syarikat dah ambil berkolaborasi. Kemudian ada projek yang telah berjaya diaplikasi atau projek dah buat, dah dijual di dalam Shopee dan sebagainya. Okey, so tunjukkan dalam bahagian aplikasi dan market potential ni apa yang telah berjaya. Okey, kejayaan projek ini setakat mana dan sebagainya. Kalau tak ada lagi tak apa, kamu boleh letakkan sasaran. Okey, contohnya letakkan sasaran bahawa projek ini boleh diaplikasikan ataupun boleh digunakan untuk membuat mesin pembungkusan secara IKS. Okey, letakkan sasaran kamu punya projek tu diguna pakai ataupun boleh dijual di mana. Okey, letakkan dekat situ. Dah nama dia potensi pasaran kan, jadi tak semestinya kalau ada dah telah dipasarkan, okey, boleh letak dalam ruang aplikasi dan potensi pasaran lah. Okey. Okey, ni contoh potensi pasaran. Contohnya kita ada surat kolaborasi. Okey, surat kolaborasi kita boleh letakkan gambar. Okey, ini adalah contoh-contoh dokumen kerjasama kolaborasi, ada pengesahan daripada syarikat yang terlibat dan sebagainya. Okey, dia akan menonjolkan lagi projek-projek. Okey, so ini adalah gambar projek. Okey, yang ini adalah gambar projek yang dibenarkan. Ini adalah gambar projek yang tidak dibenarkan lah. Ada technical drawing dan sebagainya. Okey, kita tidak dibenarkan. Okey, contohnya kalau misalnya katakan projek inovasi yang dibangunkan tu adalah satu model ataupun model commercialization. Okey, commercialization model. Dia ada flow-flow dia kan. Ada gambar rajah macam saya buat tadi, carta ahli kan. So carta ahli tu adalah copyright. Kalau tak ada copyright tu maksudnya kamu buang sikit. Fasa mana tu kamu buang, kamu masukkan. Jadi ada satu fasa yang dia tertinggal, bila dia ikut fasa tu dia takkan jadi. Okey, contohnya ada atur cara tu kamulah orang pertama yang bangunkan atur cara tu. Tapi jangan kamu copy paste masuk semua gambar dalam gambar produk tu, tak. Okey, buang dalam 2-3 baris perenggan dan sebagainya, okey, baru copy paste masuk. Itu salah satu cara untuk kita nak elakkan plagiarism. Okey, orang ambil dan tiru model kita. Okey, ni contoh poster yang telah dibangunkan pada tahun lepas. Okey, ni dia punya ni. Kemudian saya letak penerangan produk tu sikit saja. Okey, apa projek? Fokus terus. Apa projek anda? Okey, apa fungsi dia dan apa objektif dia? Okey, satu objektif saja dan keaslian dia kita letaklah. Okey, kita nyatakan apa keaslian dia daripada aspek apa? Daripada aspek reka bentuk ke, daripada segi dia punya fungsi ke? Okey, dekat sini saya cakaplah leadership berinteraktif. Okey. Kemudian potensi pasaran tu kita boleh nyatakanlah kit yang telah dibangunkan ni berpotensi untuk dipasarkan dekat mana. Okey, apa ruang ataupun skop pemasaran anda? Fokus pemasaran tu di mana? Okey, kalau yang buat mesin-mesin makanan dan sebagainya, okey, nyatakan untuk pemakanan IKS ke, bahan kering atau bahan basah. Okey, nyatakan potensi pasaran. Okey, gambar produk seperti yang ditunjukkanlah. Okey, tak ada pun saya tunjukkan gambar technical drawing, terus gambar projek yang dah siap. Okey, kemudian impak. Okey,
Okay, impak kat sini saya letakkan penerbitan. Saya tak ada copyright. Saya tak ada copyright tapi saya letak bahagian penerbitan. Okay, bagi pihak universiti kadang-kadang ada di kalangan kita adalah pensyarah-pensyarah daripada profesor universiti. So dia lebih suka kepada penerbitan sebab bila penerbitan dah diterbitkan maksudnya selain daripada copyright, dia dapat mengukuhkan bahawa apa yang kita cipta tu dah ada melalui fasa penyelidikan R&D. Okay, yang tu pun salah satu faktor yang menyumbang kepada pemarkahan. Okay, sebenarnya apa yang kita tunjukkan ni, kita nak mempengaruhi sebenarnya. Kita nak menghasut dan mempengaruhi panel supaya beri markah kita lebih. Jadi apa yang ada pada wow factor projek anda, itu yang kamu kena tunjukkan dan itu yang kamu kena tunjukkan dan masukkan dalam dokumen. Okey, kalau tak muat lah, kata puan tak muat masuk dalam poster. So inisiatif kamu adalah masukkan dalam ringkasan laporan tadi tu. Okey, laporan inovasi. Okey, sebab dalam poster ni dia terhad. Okey, dia terhad. Jadi apa yang perlu dimasukkan adalah bahagian laporan projek. Okey. Okey, ini adalah contoh. Dalam aplikasi, saya tunjukkan perbandingan iaitu kaedah konvensional dengan kaedah inovasi. Jadi kat situ kita nampak, okey, daripada perbandingan ni kita boleh tahu bahawa peserta tu telah membuat penyelesaian masalah. Okey, iaitu sebelum dan selepas. Okey, kita nampak kat situ dan kamu letaklah sedikit, okey, gambar-gambar yang berkaitan. Okey, gambar-gambar yang sebelum ni susah. Okey, bila adanya inovasi anda, dia akan jadi lebih mudah dan lebih cepatlah. Okey, kemudian kaedah pelaksanaan. Okey, dalam kaedah pelaksanaan ni saya nak maklumkan bahawa bagaimana projek ini digunapakai. Okey, melalui flow tadilah. Okey, kalau daripada atau cara tersebut, okey, bermula daripada mula pensyarah akan ambil, kita bagi tahu bahawa bagaimana nak gunakan projek awak. Okey. Tidak digalakkan guna dalam bentuk kenyataan. Kalau boleh kita buat dalam bentuk infografik, lebih cantiklah macam ni sebab dia memerlukan proses yang banyak. Jadi kita buat dalam bentuk flow diagram lah. Okey, ini adalah contoh penyediaan poster. Kemudian kita pergi kepada penyediaan dokumen TVET Ideation. Adakah yang mendaftar TVET Ideation ya Puan Azalia? Ada yang masuk kategori TVET Ideation? Saya rasa semua masuk produk inovasi kot. Produk inovasi. Semua produk inovasi kan? Okey, so yang ini berkaitan, semua berkaitan dengan TVET Ideation lah. Okey, so kalau yang masuk TVET Ideation ni, ini contoh ini contoh poster TVET Ideation. Yang ni pun dapat gold juga. Okey, yang ni dapat gold. Okey, cuma saya nak bagi tahu bahawa apa yang berkaitan dengan infografik. Okey, bila berkaitan dengan infografik, kita banyak gambar. Okey, contohnya kita letak gambar-gambar. Okey, ringkaskan sebaik mungkin. Kita dah tahu dah template icon pack memang warna oren. Ada orang dia tak suka tengok oren dan warna kuning. Jadi tak apa, cuma kita letakkan gambar-gambar yang mempengaruhi panel supaya nampak menarik. Jangan letak poster yang nampak macam poster tu mati. Mati tu maksudnya kita pun tengok macam tak selera nak tengok. Okay, so banyakkan infografik dan gunakan kreativiti. Dalam PowerPoint pun kita dah banyak dah. Okay, banyak design-design yang kita boleh ubah lah. Okay, so ini adalah contoh-contoh. Okay, ini adalah contoh menggunakan, okay, macam mana menggrafikkan benda tu, okay, supaya nampak lebih cantik dan bukan poster yang formal. Bukan formal. Okay, ni contoh. Okay, gunakan kreativiti yang ada. Semua ni edit dalam Excel. Dalam PowerPoint. Okay, dalam PowerPoint semua dah ada. Okay, itu saja dari saya berkaitan dengan laporan projek inovasi dan juga slide. Nanti video ada diberi oleh slot yang kedua, ceramah yang kedua. Okay, saya buka kepada soalan. Saya buka kepada soalan. Saya buka kepada soalan. Ada soalan?
ada sesuatu nak tanya? Ah, ada nak tanya? Untuk report tu maksimum berapa muka surat eh? 10 muka surat. Maksimum 10 muka surat. Okey, kalau ikutkan syarat dia maksimum 10 muka surat termasuk gambar. Okey, maksudnya poster-poster semua tu dalam bentuk PDF dan kamu masukkan dalam Microsoft Word. Dengar eh, gabungkan laporan projek inovasi bersama poster, projek inovasi, dokumen, copyright, MPO, patent semua segala-galanya dalam satu file, dalam satu Word, kemudian kamu save sebagai PDF. Okey, dan dinamakan sebagai PI nombor unit ID. Ha, itulah. Okey, soalan lain? Okey. Okey dah. Boleh tanya eh, boleh tanya kalau tak faham nak kaitkan dengan kamu punya kategori dan sebagainya kan. Supaya saya boleh tahu sebab setiap kumpulan dia berbeza-beza kategori. Mungkin nak highlightkan projek ni dekat mana, okay, apa kelebihan dan fungsi. Okay, mungkin ada yang bukan buat produk, mungkin dia buat daripada bentuk, ada tak yang susah nak tunjukkan sesuatu dalam poster. Contohnya susah nak tunjukkan sesuatu dalam poster, maksud dia dalam poster tu dia susah nak tunjukkan bahagian, contohnya macam ni, abstract ke ringkasan, dia tak boleh nak buat spesifikasi. Okay, lebih bagus kalau kita buat dalam bentuk jadual, itu je. Okay, sebab jadual tu dia dah ringkaskan, tapi info tu bagus untuk sampaikan kepada panel. Okay, so far saya masuk pertandingan mana-mana selain pada iCompact, bila saya ringkaskan poster dalam bentuk jadual dan perbandingan, alhamdulillah. Okay, alhamdulillah confirm dapat pingat emas. Okay, sasaran kita adalah emas kan? Okay, so yang itulah. Tapi depan ni kalau tak dapat emas jangan pula marah. Itu rezeki. Itu rezeki. Kita hanya mencuba. Kita buat sehabis baik dalam penyediaan dokumen dan upload dokumen, cuma nasiblah eh, bergantung kepada nasib dan bergantung kepada penilaian oleh juri. Okey, soalan lagi, ada soalan? Okey, kalau susah nak bercakap boleh tulis dalam ruang chat tu, meeting chat tersebut. Jadi saya boleh terangkanlah berkaitan dengan soalan-soalan. Masih nampak lagi ke skrin saya ni? Slide saya? Masih. Masih eh? Okey. Paling penting bahagian inovasi, bahagian report, bahagian laporan. Okay, saya nak highlightkan yang paling penting adalah bahagian laporan. Okay, bahagian objektif tak apa, rasional. Yang paling penting adalah bahagian kaedah pelaksanaan. Okay, dia nak tengok bagaimana projek ini diaplikasikan, di mana projek ini diaplikasikan dan fungsi setiap projek tu bagaimana. Sebab kita tak boleh tunjuk projek tu secara face to face. Jadi kamu kena olah daripada demonstrasi projek kepada dalam bentuk teks laporan. Okay, sebab tu lebih bagus dalam penulisan laporan kita letak infografik. Okay, kamu buat carta alih ataupun kamu buat satu aliran diagram yang kita boleh nampak apa start mula apa projek ni, kemudian pertengahan buat apa dan output dia macam mana. Okay, so fasa pertama adalah permulaan, pertengahan, proses dan juga yang akhir adalah output. Okay, sebab banyak masuk kategori apa ya Hazan ya untuk kali ini, Ponimas? Berbagai, tak ada yang berbagai. Ada H saja ke, tapi berbagai lah, ada E, ada I, ada H, tak banyak lah kali ni. H tak banyak, okay, dia banyak kepada produk inovasi kategori apa, kategori A. I,
IEC. I kategori apa? I saya tak ingat kategori apa. I tu apa? Okay, I kategori perkhidmatan dan pemasaran produk. Ya. Yeah. Okay. Jadi bila ada produk, kamu dah boleh tunjuk dah patutnya. Okay, kamu buat statistik sikit. Apa persepsi pengguna tentang kamu punya produk, kamu punya produk. Okay. Lagi kategori apa? Kategori I. E. Ha? E. E. Electric. Electric dengan C, mesin tu. Okey, mesin. Mesin tak apa, kita boleh tengok kita tunjuk dia punya proses output. Okey, macam kategori E, electric dia buat projek apa? Projek yang berkaitan dengan schematic diagram ke apa kan? So, kita boleh nampak dah kalau ada yang buat kit dan sebagainya tu, okey, kita boleh letak gambar kat situ, kemudian kita letakkan apa impak dia, apa impak projek ni ke atas apa. Okey, panel sebenarnya dia nak tengok macam ni tau. Kamu buat projek ni untuk siapa? Okey, projek ni untuk siapa? Jawab balik soalan tu untuk siapa dan siapa tu dia boleh memberi respon. Okey, siapa tu kamu kena buktikan, contohnya persepsi. Okey, persepsi dapatan, mungkin ada buat sedikit tentang Google Form. Okey, untuk Google Form tu kita nak dapatkan feedback daripada pengguna. Okey, yang tu. So bila kita dapat maklumat tentang kefungsian dan dapatan daripada pengguna, jadi kita boleh tahu bahawa oh projek ni telah siap dan dihantar kepada pengguna dan pengguna dapat feedback balik. Yang itulah, itu yang dipanggil projek inovasi. Okey, bukan projek inovasi tu kita sampai kita hasilkan saja, kita bangunkan saja tak. Kita bangunkan, kita cuba, kita buat pengujian, lepas dapat pengujian kita bagi dekat testimoni. Testimoni bagi feedback. Itu adalah satu kita lengkap berkaitan dengan projek inovasi yang telah dibangunkan. Baru kita boleh kata projek inovasi berimpak. Berimpak tu maksudnya kita dah dapat feedback daripada pengguna tentang user tu apa persepsi dia ke atas kita punya inovasi. Yang tu yang bagusnya. Okay, sebab tu kita masuk pertandingan inovasi. Inovasi yang telah diberi status berimpak. Okay. Soalan lain? Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, saya rasa setakat itu dululah Puan Hazalia, taklimat yang diberikan oleh saya berkenaan dengan pemantapan projek. So saya doakan semoga semua peserta Polimas dapat goal dapat kod untuk iCompax. Okey, terima kasih Puan Mahani. Saya pun berharap semua goal lah dengan kalau ikut semua, saya rasa saya pun dah masuk tahun lepas kalau ikut semua saranan yang di dalam webinar ini, insyaAllah kot emas dah jadi milik kita lah. Dan terima kasih sekali Puan Mahani. Kita teruskan ke slot kita yang kedua lah. Untuk pembentangan berimpak tinggi lah. Jadi selepas kita dah isi dokumen iCompact ni, kita perlu sediakan satu lagi untuk video lah, untuk kita punya presentation berbentuk video lah. Jadi saya jemput Encik Fatul bagi menyampaikan slot ini. Saya tak pasti Encik Fatul dah ada dalam ni ke belum. Assalamualaikum, testing suara. Ya, ada Cik Fatul. Okey, saya serahkan teruslah kepada Cik Fatul untuk okey, saya ambil masa sikit untuk setting. Boleh nampak muka saya tak? Suara semua. Tak nampak, masih nampak slide Puan Mahani. Suara ada dengar. Okey, sekejap saya tengah setting sekejap. Okey, so semua cubaan suara 1, 2, 3 dengar tak?
Dengar. So, Puan Azalia, saya boleh mulakan slide saya ke? Sebab saya tak boleh nak kontrol ni. Macam mana saya nak? Okey. Semua boleh lihat kan slide saya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada petang yang bahagia ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak tentang beberapa tips dan juga pendekatan yang saya rasa ramai yang bertanya ni macam mana kita nak buat presentation yang memberi impact dan juga mendapat kita katakan maklumat yang kita ingin sampaikan tu jelas supaya dapat dikongsi bersama panel, terutamanya panel lah. Kerana panel ni mereka yang akan menilai dan akhirnya akan melihat sejauh mana projek yang kita hasilkan itu menepati ataupun tidak menepati kriteria-kriteria untuk mencapai sama ada gold, silver ataupun gangsa lah. Baiklah, kita sekarang berada dalam fasa pandemik COVID-19. So sebab itulah iComPax ini dilaksanakan secara online. Jadi apabila kita laksanakan secara online presentation, sudah pastinya ia memberi pengalaman baru bagi sesetengah daripada peserta, terutama para pelajar yang ataupun peserta yang baru pertama kali terpaksa untuk menggunakan kaedah upload melalui YouTube dan juga melakukan video presentation. Okey, saya ingin mengimbau kembali, sebelum ini iComPax dilaksanakan secara face to face, secara satu kita katakan secara persembahan yang bersemuka. Jadi panel boleh visit kita punya tapak, boleh melihat secara real produk-produk ataupun inovasi yang kita pertandingkan. Namun begitu, setelah kita laksanakan buat pertama kali pada iComPax pada tahun lepas dan kita telah pun berubah daripada bersemuka kepada fasa online, kita masih mendapat beberapa kelemahan-kelemahan serta beberapa ruang untuk kita perbaiki, terutamanya dalam konsep dalam konteks video yang telah pun dihantar untuk penjurian. Okey, kadang-kadang projek yang dihantar oleh peserta ni projek yang berkualiti, yang ada impact dia, tetapi apabila kita melihat video presentation, banyak elemen-elemen ataupun item-item yang terjadi, ini menyebabkan pemarkahan untuk sesi video presentation tersebut rendah. Ini punca dia kenapa orang komplain, kenapa saya punya projek ini walaupun dah terjual sebanyak 1,000 unit, 20,000 unit, memang diekspor sampai ke Jepun sekalipun, tetapi para peserta kena faham bahawa penilaian ataupun penjurian bagi presentation secara online memang 100% bergantung kepada kualiti persembahan dan juga konten yang terdapat dalam video yang anda upload. Oh, baiklah, saya teruskan dengan memperkenalkan diri saya. So, nama saya Muhammad Fathur Rahman Kimi Kamarudin, selaku saya juga berbuat AJK dalam iComPax begini. Dan kalau boleh baca pada, kalau boleh kita lihat kepada skrin yang saya, ada nampak tak skrin? Saya rasa tak ada pergerakan skrin.
Okey, saya ada delay sikit. Baiklah. Saya perkenalkan diri saya secara slide. Jadi tuan-tuan boleh baca ataupun boleh print screen lah untuk sebab saya diberi masa selama 1 jam sahaja. Dan apa yang saya tunjukkan sini, saya ada pengalaman untuk menjadi panel of jury. Kalau di bahagian bawah tu saya jelaskan pernah juga menjadi juri untuk beberapa pertandingan inovasi termasuklah iComplex dan juga NYSERS ini sendiri. Apa yang saya ingin perkatakan pada hari ini hanyalah terhad kepada dua aspek saja sesuai dengan waktu dan juga kekangan yang saya ada. Dan aspek yang saya akan fokus di sini yang pertama sekali ialah berkaitan dengan video content ataupun apakah isi yang perlu kita masukkan di dalam video untuk kita hantar kepada urusan iComplex untuk dinilai. Dan yang kedua, saya akan menyentuh sedikit sebanyak tentang presenter preparation. Okey, kita sebagai pembentang selalunya kita boleh bentang secara face to face. Tetapi dalam norma baru ni, kita nak pastikan apa yang kita sampaikan tu seolah-olah kita berhadapan secara bersemuka dengan panel juri. Jadi dua aspek ini akan menjadi objektif yang akan kita capai pada petang ini, insyaAllah. Dan untuk memudahkan penyampaian saya pada hari ini, saya akan tunjukkan contoh video yang telah pun antara video yang telah pun memenangi pingat emas di dalam pertandingan iComplex kita yang sebelum inilah. Semoga dia menjadi panduan untuk kita jadikan dia sebagai trade benchmark untuk kita menghasilkan video. Baiklah, apabila kita menyebut tentang video content, saya telah pun meringkaskan beberapa item penting yang mana menjadi intipati utama bagi mana-mana panel juri untuk melihat sewaktu presentation sedang dilaksanakan. Jadi kalau kita perhatikan pada slide yang saya tunjuk ini, video content ini saya spesifik untuk online presentation sebab kita kena lihat video presentation kita ni boleh pelbagai bentuk. Ada bentuk ilmiah, ada berbentuk seperti hiburan, ada berbentuk marketing. Kita nak jual produk pun boleh. Ada orang nak buat video untuk ceramah. Ada juga video yang disampaikan untuk memberi one-way communication. Seperti kita nak buat satu review produk dan sebagainya. Jadi untuk akademi, untuk video yang bersifat akademik, kita mesti faham bahawa kita berhadapan dengan panel-panel yang juga mempunyai latar belakang akademik. Dan paling penting juga mempunyai latar belakang terhadap apa yang akan kita bentangkan. Sebab sebagai panel juri, juri ini telah pun dipilih berdasarkan pengetahuan dan juga kepakaran. Jadi sebab itulah kita perlu menyediakan video yang mempunyai spesifik content yang mana kalau kita lihat pada slide yang saya tunjukkan ini, ini adalah sedikit sebanyak apa yang terkandung di dalam rubrik pemarkahan juri pada pengalaman-pengalaman saya lepas. So saya tak kata ini perlu ada di dalam rubrik pemarkahan iComplex. Okey, saya ulang, ini bukan rubrik pemarkahan iComplex. Takut nanti kata, oh saya buat video mempunyai ciri-ciri seperti yang disampaikan. Tetapi rasa macam tak sampai. Okey, saya ulang, yang ini adalah pengalaman-pengalaman saya sewaktu menjadi panel untuk video-video yang telah dihantar sama ada untuk presentation final year project, sama ada untuk pertandingan inovasi umum ataupun yang di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Jadi yang pertama sekali, apabila kita menerima video, kenapa kita tengok video? Ini cara umum. Okey, kalau kita duduk saja-saja, kita nak buka video YouTube contohnya. Mesti ada sebab kenapa kita nak buka YouTube. Ada dua keadaan kenapa kita tengok video. Yang pertama untuk mengisi masa lapang. Dan yang kedua, kita melakukan video untuk mendapatkan maklumat. Jadi untuk mendapatkan maklumat, semestinya kita akan cuba mencari video
yang mempunyai seberapa banyak maklumat yang kita nak. Okey, dia berbeza dengan video mengisi masa lapang. Termasuklah hobi ataupun tengok berita, nak tengok produk-produk apa yang, ataupun nak tengok viral apa yang berlaku sekarang. Yang itu tidak ada format rasmi yang kita kena tengok. Tetapi apabila kita melibatkan pertandingan, okay, kita apabila menyebut tentang pertandingan, kita sebenarnya cuba menjual seberapa banyak kekuatan yang ada pada produk kita secara video. Jadi sebab itulah apabila kita ingin melakukan ataupun menyertai mana-mana pertandingan inovasi yang memerlukan penghantaran video, item-item yang ada di hadapan skrin sekarang ini ialah secara umumnya minimum requirement sebelum kita hantar untuk penyertaan. Okey. Yang pertama sekali, video konten mestilah mempunyai tajuk dan juga foto ataupun gambar rajah tentang produk ataupun inovasi yang kita ingin ketengahkan. Jangan kita bercakap tanpa ada tajuk. Kerana apa? Apabila kita tidak meletakkan penonton ataupun mereka yang mengikuti video tersebut akan merasa lost. Sama ada bila nak keluar tajuk ni, aku tengah tengok apa ni. Jadi sebaik-baiknya title kita tu dikeluarkan pada haraman pertama sekali ataupun kita panggil montage. Okey, kerana apa saya sebut montage? Sebab video ini menggambarkan keseluruhan konten yang akan disampaikan. Jadi para panel juga akan tahu bahawa dia sedang menilai tajuk ataupun sedang menilai projek inovasi yang berkenaan dengan apa. Kalau kita tidak ada tajuk, dia akan menyukarkan panel. Terpaksa dia scroll down, scroll up ataupun dia terpaksa forward video kita. Jadi apabila berlakunya situasi panel begitu sukar untuk mendapatkan maklumat tentang apa yang akan dia perhatikan, ini sebenarnya menjejaskan dari segi pemakahan tentang kejelasan penyampaian. Okey, itu yang pertama. Baiklah, pada fasa yang kedua, kita kena kenal pasti sama ada produk yang kita nak sampaikan itu, kalau katalah berbentuk grafik contohnya, kita kena ambil gambar dia supaya gambar yang kita nak pamerkan tu betul-betul nampak produk yang jelas. Okey, saya tak kata produk tersebut perlu diambil secara 3D ataupun secara high definition. Tetapi sebaik-baiknya produk yang disampaikan secara menyeluruh, jelas dan juga mempunyai first impression yang baik membantu juri dalam menentukan pemakahannya. Okey, sebagai contohlah, kalau kita ada gambar, nak ambil gambar bola. Gambar bola tak apa sebab dia bulat. Jadi kita ambil daripada segenap angle sekalipun, dia tetap akan memberikan image produk yang bulat. Tetapi kalau produk tersebut bersifat mempunyai beberapa geometri, okey, sudah pastinya kita kena produk atau foto produk itu dalam pelbagai dimensi, atas, bawah dan sebagainya. So, kerana apa? Kerana kita tidak membawa produk di hadapan panel. Kita hanya bergantung sepenuhnya kepada video ataupun gambar yang kita ingin pamerkan. Jadi yang ini saya rasa masing-masing boleh mengenal pasti which area pada produk tuan-tuan tu yang mempunyai elemen penting untuk dipamerkan. Dan sebaik-baiknya kita boleh buat video seperti 360 lah. 360 degrees, kita boleh round je. Okey, seolah-olah kita membawa produk tersebut di hadapan panel. Tapi jangan terlalu lama, mungkin dalam seminit dua lah. Okey, yang kedua. Perkara kedua yang perlu dititik beratkan dalam video konten, kita mesti menyatakan secara jelas clear written infographic. Okey, clear written infographic ini saya akan tunjukkan di dalam video saya selepas ini, selepas saya terangkan secara teori ini. Dan saya akan tunjuk video di samping itu, saya akan tunjuklah di mana bahagian yang saya katakan infografik.
Okey, apa yang perlu ditulis? Yang paling penting di sini adalah problem statement. Okey, walaupun telah pun dihantar dalam bentuk file ataupun laporan kepada urusdia sebelum ini, namun begitu, apabila kita menggunakan video ataupun menggunakan presentation online, panel tidak mempunyai cukup masa untuk membelik semula kita punya file. Okey, dia tak mahu stop video kita dan belik. Oh, mana dia punya statement, mana objektif, mana method dan juga parameter yang berkaitan. Jadi seboleh-bolehnya kita letakkan written infografik yang ringkas sewaktu video itu sedang dilaksanakan. Jadi ada orang tanya juga, cik nak guna software apa ataupun aplikasi apa yang sesuai. Okey, saya biasanya kita menggunakan satu software yang mempunyai access ataupun mempunyai facilities yang membolehkan kita memasukkan teks ataupun video sampingan. Jadi saya nak sebut tak bolehlah, mungkin contoh-contoh yang ada di luar sana seperti kita menggunakan Filmora pun boleh, menggunakan Powtoon pun boleh, ataupun kita yang terer sikit boleh juga menggunakan PowerPoint pun boleh juga, ataupun apps-apps yang dirasakan boleh menyokong untuk penghantaran video. Dengan syarat, ada syarat dia, ada juga format-format video yang tak disupport oleh panel. Okey, dalam kes kita ni kita menggunakan YouTube. Okeylah, tetapi kalau kita nak gunakan video yang perlu hantar direct kepada panel, in case katakan panel tak menemui link YouTube dan kita diminta hantar direct segera video dalam bentuk WhatsApp ke ataupun email, pastikan format tersebut boleh dibaca oleh panel secara selamatlah. Sebagai contoh, kalau kita pakai handset jenis advance sikit lah, kita pakai iPhone contohnya, ada setengah panel menggunakan Android. Jadi ada setengah tu tak boleh dibuka, tak boleh dibaca. Ada setengah tu guna-guna zip dan sebagainya. Jadi ini akan menyebabkan berlakunya penyampaian maklumat yang lambat. Jadi ini juga memberi impak kepada pemakaian. Okey, apabila kita menyebut tentang clear written infographic, yang pertama sekali pastikan di dalam video sewaktu kita menyampaikan secara lisan, kita tulis ringkasan tentang problem statement. Okey, juri nak tengok apa masalah yang kita hadapi sampai kita terpaksa melakukan inovasi tersebut. Jadi problem statement memberi info kepada panel bahawa ini ialah perkara ataupun fokus kajian yang ingin diketengahkan. Okey, problem statement. Dan saya di sini tak boleh nak huraikan lebih lanjut apa itu problem statement. Cuma saya boleh katakan problem statement yang bagus ialah problem statement yang mempunyai jawapan tepat kepada tajuk yang ingin di ataupun tajuk yang diberikan. Okay, sebagai contoh, dia nak buat kajian mesin penyapu sampah. Okey, kita dah nampak tajuk dia adalah mesin penyapu sampah di jalan raya. Maka problem statement yang perlu dinyatakan di situ secara ringkas dan padat ialah, sebagai contoh, masalah sampah sarap di bahu jalan perlu menggunakan mesin secara automatik. Contoh dia lah. Okay. Ataupun problemnya, keadaan sampah sarap di tepi jalan memerlukan satu mekanisme yang memerlukan penggunaan tenaga manusia yang minimum. Oleh itu, mesin penyapu sampah untuk jalan telah pun direka cerita. Okay. Dia ada hubungkait antara problem statement dengan video dan dengan tajuk. Jadi bila kita dah dapatkan the first impression problem statement dengan tajuk yang baik, maka kita berada pada laluan yang tepat untuk meneruskan video kita tu nanti. Okey, yang kedua, objektif. Biasanya objektif ini ialah sesuatu yang boleh diukur. Ini secara akademik dia. Dan bila orang baca, orang akan nak lihat betul ataupun tak betul, wujud ataupun tidak wujud.
So jangan kita tulis objektif, contohnya mesin ini memudahkan pengguna untuk melakukan kerja. Ataupun mesin ini menggembirakan orang untuk melakukan kerja. So perkataan di sini, sebagai ahli akademik, dia melihat perkataan memudahkan ataupun menggembirakan itu tidak boleh diukur secara data yang empirik, secara sahih. Jadi apa yang kita kena buat? Yang pertama, objektif kita ni kita tukar kepada bentuk kata kerja. Okey, kata kerja ni merujuk kepada verb. Verb contohnya menghasilkan sebuah mesin, contohkan ni bulan puasa ni, menghasilkan sebuah mesin pemerah tebu. So perkataan mesin disebut, perkataan menghasilkan di situ menunjukkan wujud ataupun tak wujud benda tu. Jadi dalam presentation kita tunjuk mesin, maknanya kita telah pun berjaya menghasilkan. Yang kedua, kita boleh nyatakan objektif tersebut seperti meningkatkan jumlah bilangan atau jumlah kuantiti perahan air jus tembikai contohnya. So perkataan meningkatkan, apabila ada perkataan meningkatkan, kita kena buktikan di dalam video kita secara statistik. Okey, maka di situ panel akan melihat seterusnya adakah tercapai ataupun tidak tercapai objektif. Jadi ini ialah contoh bagaimana kita dapat tackle perhatian panel dengan tepat dengan ayat-ayat yang bersifat tepat. So jangan katakan boleh mengembirakan, boleh memudahkan ataupun boleh membentuk. Jadi benda-benda macam itu mengakibatkan panel tercari-cari di dalam video kamu, mana pengukuran tentang gembira, di mana pengukuran tentang di mananya panel kita terpaksa mencari data yang bersifat tidak empirik. Baiklah, yang seterusnya, pastikan anda menulis dengan jelas metodologi. Okey, metodologi ni seboleh-bolehnya kita jangan menggunakan perkataan yang panjang ataupun melayak-layak. Dia cukup dengan kita buat selingan, gambar rajah grafik ataupun carta alih. Okey, kita hanya letakkan carta alih di dalam video kita. Di samping itu, kita terangkan step by step supaya panel dapat follow. Jangan terlalu gelabah. Okey, kita cerita letak graf, kita cerita laju-laju, bla 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 sehingga kan panel tidak dapat follow. Okey, ini akan menjejaskan pemahaman panel. Bila panel tak faham, tak jelas metode kita guna, dia akan memberi impak juga kepada nilai-nilai di dalam pemakaiannya. Sama juga dengan parameters ataupun apakah nilai-nilai pengukuran yang kita ambil, perlu jelas. Okey, supaya panel dapat tahu yang kajian ini melibatkan beberapa nilai-nilai yang perlu diukur dan telah pun dibuktikan perubahan-perubahan pencapaiannya. Okey, perkara ketiga, setelah kita menyatakan tajuk, gambar dan juga clear written infographic, kita kena pastikan juga kita melakukan demonstrasi yang jelas. Okey, di sini berlaku kritikal sikitlah. Sebab apa? Sebab ramai yang keliru macam mana nak buat video demonstration ni. Okey, video demonstration, kita bukan hanya tunjukkan bagaimana dia berfungsi. Okey, kalau kamu tunjukkan bagaimana ia berfungsi, itu baru peringkat kita menunjukkan benda tu dah peringkat guna terus. Jadi panel akan berpendapat perkara ini mungkin tidak bersifat original. Okey. Kalau dalam keadaan tertentu, kamu katakan kamu buat satu yang baharu. Tetapi fabrication process kamu tak nyatakan, jadi menimbulkan rasa panel akan berpendapat kemungkinan produk ini assembly, bersifat sambung, bersifat beli dan sambung. Okey, melainkan kamu nyatakan dengan jelas, inovasi-inovasi ini merupakan satu gabungan-gabungan ataupun merupakan satu cantuman daripada produk yang lain. Ya, sebab dia bergantung kepada jenis projek. Kita ada beberapa kategori, ada yang bersifat marketing, ada yang bersifat kajian kes, ada yang bersifat
product development, ada juga yang bersifat kajian ilmiah. Jadi untuk berkaitan dengan fabrication process, walaupun dia bersifat kajian marketing dan sebagainya, dia juga memerlukan tunjuk cara yang jelas supaya panel dapat melihat bahawa projek tersebut dibangunkan secara kendiri oleh calon yang mempertandingkan tu. Okey, seterusnya handling. Bagaimana sesuatu produk ataupun sesuatu inovasi itu kita nak kendalikannya. So dalam handling, apabila kita sebut handling, kita mesti lakukan video yang jelas tentang bagaimana daripada A sampai Z. Cara nak buka, cara nak tutup, cara kita nak menukar, cara untuk pasang. Bila berlakunya kecemasan, di mana button-button yang kita perlu tekan. Okey, itu untuk produk. Kalau melibatkan marketing, sama juga. Okey, kita tunjukkan macam mana kita nak handle untuk promosi. Ada tak kita tunjukkan bagaimana kita menggunakan software-software ataupun capaian-capaian internet. Bagaimana kita menggunakan link-link video. Apakah software-software yang kita gunakan sepanjang kita melakukan proses marketing. Kalau kita katakan kita buat market secara video, okey, tunjukkan kamera kita gunakan tu, setting studio kita macam mana, supaya panel dapat melihat bahawa marketing yang kita sampaikan itu mempunyai standard, mempunyai, sampai panel yakin bahawa produk kita tu ataupun innovation yang kita sampaikan itu ialah sesuatu yang mempunyai structure yang jelas. Okey, begitu juga dengan prosedur. Okey, prosedur ni perlu dinyatakan secara detail. Kalau kita secara bersemuka, kita sediakan manual. Okey, contohlah kalau kita beli kereta ataupun motor ataupun televisyen, biasanya kita akan dapat satu buku manual. Dan dalam buku manual itu menceritakan dengan jelas prosedur-prosedur untuk kita menggunakan peralatan ataupun mesin tersebut. Jadi sama juga dengan software. Kalau kita memperkenalkan satu software, kita kena terangkan secara prosedur macam mana nak guna software, nak install macam mana, adakah kita memerlukan special key, special nombor siri ataupun nombor password untuk lepas, kena jelas. Kalau kita bangunkan software, ada tak bahasa yang kita gunakan, C++ dan sebagainya, kita kena nyatakan dengan jelas, okey, ini ialah dia punya coding. Kalau kita rasa kita nak sembunyi daripada panel, takut coding kita itu mendapat ataupun kita nak melindungi coding kita daripada bocor kepada orang lain, kita tak perlu tunjukkan semua coding, tetapi memadai untuk meyakinkan kepada panel bahawa coding tersebut dihasilkan oleh kita sendiri. Okey, jelas di situ. Okey, kemudian dalam sebuah video presentation yang baik, mestilah kita mempunyai data dan juga analisis yang jelas supaya panel dapat membuat pengukuran pencapaian ataupun mengesahkan bahawa apa yang kita buat, apa yang kita laksanakan itu adalah sahih dan juga tepat. Jadi grafik dan juga statistical analysis perlu dimasukkan juga di dalam video yang kita ingin sampaikan. Okay, secara ringkas, jangan detail sangat. Okey, jangan detail. Just tunjuk carta pai dan petikkan sumber mana yang kalau katakan sebelum dan selepas. Ada orang nak buat kajian, dia nak buat bersifat akademik. Contohnya, dia memperkenalkan satu metod pendidikan yang baru. Jadi dia kena kongsikan dapatan dia sebelum gunakan inovasi dia dan juga selepas menggunakan inovasi. Contohnya sebelum inovasi, 50 orang pelajar tu 50% mendapat markah E, C dan juga D. Dan juga selepas menggunakan inovasi yang dia perkenalkan, terdapat peningkatan yang signifikan. Okey, di dalam dia punya pencapaian. So tunjukkan secara grafik. Tunjukkan secara jelas, secara statistik, supaya panel dapat menyimakkan masa dan apabila lihat, terus akan catat pencapaian. Dan akhir, the last but not least, bukan untuk presentation, ini untuk bahagian video content,
kita perlu juga masukkan pencapaian ataupun achievement yang telah pun dicapai oleh kita supaya panel berasa yakin dan percaya bahawa pattern, bahawa inovasi yang kita sampaikan ini ialah sesuatu yang baru, mempunyai novelty dan juga mempunyai keaslian. Okey, sebab dalam presentation, dalam borang-borang markah mana-mana presentation sekalipun, kita akan melihat kepada keaslian. Jadi macam mana kita nak tunjuk kepada panel yang ini kita buat sendiri, bukan kita tengok orang lain. Seelok-eloknya kita nyatakan pattern ataupun copyright. Kalau pattern ni mungkin advance lah. Tapi kebiasaan umumnya untuk pertandingan peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa, copyright ni penting. Jadi bagi tuan-tuan yang sudah ada inovasi tetapi masih belum ada copyright, saya sarankan supaya cuba masuk dalam website MyIPO. Di situ ada diterangkan dengan detail macam mana kita nak melindungi harta intelek kita sebelum kita pamerkan kepada orang lain. Kalau kita tak lindungi copyright ataupun produk yang kita buat, satu masa kita akan jumpa produk kita ditiru oleh orang lain dan dia patent. Masa tu dah terlambat. Okey. Sebab kita nak masukkan dalam YouTube. Kalau kita tak lindungi produk kita, orang lain akan ambil produk kita dan lebih teruk lagi dia boleh ambil, produce dan buat marketing. Jadi sebab itulah copyright ini menjadi penanda, menjadi elemen penting untuk kita masukkan di dalam video presentation nanti. Okey, bagi mereka yang terlibat dalam marketing, okey, masukkan juga rekod-rekod jualan, sales record yang telah dicapai dan perlu mendapat pengesahan. Kalau dia katalah dia buat di projek college community, okey, dia jual lempeng contohnya, ataupun dia jual pes-pes tempoyak contohlah kan. Dia perlu tunjukkan bahawa ini dokumen inovasi yang telah pun mendapat kerjasama dengan syarikat swasta, Mardi ke sebagainya, ada surat sokongan, kemudian ada juga kita katakan rekod-rekod jualan, ada gambar-gambar dia telah pun pergi kepada satu pesta jualan ataupun terlibat dalam jualan-jualan umum. Masukkan, selitkan dalam video tersebut. Bukan lama, cuma biar panel nampak, oh, benarnya produk ini telah pun mencapai satu level yang tinggi yang membolehkan markah yang sesuai dengan level yang dinyatakan. Dan juga kita masukkan juga bagaimana kita implement kajian-kajian kita itu. Politeknik mana yang menggunakan kajian kita ini? Contohnya kalau dia melibatkan kajian PMP, Teaching and Learning. Okey, dia memperkenalkan satu metod bagaimana membolehkan pengiraan sesuatu matematik itu boleh dicapai dengan cepat. Dan bagaimana dia implement dalam kelas. Dan politeknik mana, college community mana ataupun university mana yang menggunakan pakai kaedahnya, juga dia boleh nyatakan secara sepintas lalu di dalam grafik. Okey, dan juga recognition, ada tak pingat-pingat yang telah dicapai? Surat penghargaan, logo ataupun pingat-pingat perak, emas, gangsa ataupun dia mendapat grant di atas usaha-usaha dia tu, masukkan juga di dalam video yang akan kita sampaikan kepada panel kita. Jadi kalau kita tengok ni, 1, 2, 3, 4, 5, nampak macam sikit tetapi dia mungkin mengambil lebih kurang dalam 10 hingga 20% konten bersifat bertulis dan physical appear. Maknanya dia tampil secara video atau dia tampil secara grafik di dalam video kita. Okey, saya teruskan dengan slide yang berikutnya. Bagi pihak kita yang tadi kita merujuk kepada video content. Okey, slide kedua iaitu presenter preparation. Okey, sebagai pembentang ataupun sebagai presenter, kita perlu bersedia dari segi fizikal dan juga mental, serta kita perlu juga melihat beberapa aspek-aspek yang kritikal yang ramai peserta terlepas pandang. Dia main present saja tanpa melihat item-item yang ingin saya nyatakan. Baiklah, yang pertama sekali,
sebagai pembentang, kita ada 5 orang ahli contohnya, biasanya yang akan membentangkan ini tidak semestinya ketua projek. Okey, saya ulang. Tidak semestinya ketua projek yang membentangkan kita punya projek ataupun inovasi. Okey, boleh jadi dalam kalangan kita itu ada terdiri contohnya ada 4 orang pengkaji, pilih salah seorang yang mempunyai kualiti pembentangan online yang agak baik. Okey, ada orang dia boleh present secara bersemuka dengan baik. Ada orang bila berhadapan dengan video dia rasa kekok, malu dan janggal. Ada orang dia tak boleh present secara video, tak boleh present secara bersemuka. Dia hanya boleh present secara latar belakang suara sahaja. Okey. Ada juga orang yang langsung tak boleh buat presentation tetapi dia cekap di dalam melakukan penulisan grafik. Jadi apa yang kita kena buat? Kita memerlukan satu teamwork yang bagus, teamwork yang jelas yang mana mengenal pasti kekuatan ahli. So jangan bagi orang yang sengau. Okey, ada juga ahli dia memang mahir, memang cekap, dia punya produk tu dah terjual. Dia punya inovasi tu memang terkenal, tetapi bila present dia akan jadi macam dalam cerita apa? Puasa 18 tu. Okey, watak yang dimainkan oleh siapa salah seorang tu. Dia jadi macam tak jelas. Mungkin dia sengau. Jadi dia cerita-cerita apa pun panel macam nak tergelak. Maksudnya dia tak faham. Okey, jangan letakkan di bahu ketua projek saja. Okey, apabila anda dilantik untuk menjadi pembentang untuk video, bermaksud anda ialah orang yang bertanggungjawab untuk melihat item-item ini. Yang pertama, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, antara yang paling penting lah 9. Yang pertama, dia mestilah mastery the innovation. Dia mesti mengetahui secara menyeluruh. Bukan hanya mengetahui tajuk, problem ataupun sampai peringkat method. Dia mesti menguasai sehingga peringkat pencapaian, data dan juga perkara-perkara yang berlaku A sampai Z. So, dia tak boleh hanya membaca slide. Tak boleh hanya membaca kertas. Dia mesti mastery the innovation secara keseluruhan. Okey, yang kedua, dia mesti juga mempunyai clear voices dan juga pronunciation, sebutan yang betul dan juga mempunyai suara yang jelas. Macam saya ni suara mungkin tak jelas pun. Okey, mungkin garau. Okey, tapi saya menyampaikan secara teratur. Apabila suara saya tak jelas, saya kena one by one lah. Kalau saya bercakap laju, ada setengah tak faham. Kadang-kadang saya sendiri pun tak faham. Jadi itu memerlukan latihan lah. Okay, namun begitu, kalau tak ada siapa pun yang boleh bercakap dengan jelas, mungkin suara dia slow dan sebagainya, gunakan peralatan-peralatan yang membantu menguatkan lagi kita punya penyampaian. Okay, yang seterusnya bersifat energetic and positive. Energetik ni maksudnya apa? Dia janganlah terkinja-kinja. Jangan melompat-lompat pula. Jangan terlalu overacting. Energetik ini bermaksud dia bersifat bersungguh-sungguh untuk menyampaikan maklumat dan cuba meyakinkan panel bahawa apa yang disampaikan itu sesuatu yang penting. Ini ciri-ciri energetik. Dia tak boleh menyampaikan secara macam mengantuk, okay, secara bersahaja macam kita nak meluahkan perasaan pun tak boleh. So tak boleh lah nak cerita, cik, mesej saya ni saya reka sebab saya rasa ramai orang memerlukan mesej saya ni. Kalau tak ada, benda ni susah sikit lah nak untuk buat kerja. Jadi benda tu melihatkan seperti ada unsur tidak energetik. Okay, dia boleh sampaikan secara bertenaga. Contohnya, kajian yang saya sampaikan ini mempunyai permintaan yang tinggi dan juga mempunyai beberapa ciri-ciri yang belum ditemui di dalam pasaran. Tengok, dia beza sikit dari segi penyampaian. Jadi panel akan bersikap fokus dan bersifat ingin tahu apa berlaku selepasnya.
Dan kita juga perlu meletakkan positiveness di dalam penyampaian. Dan jangan kita beranggapan produk ataupun inovasi kita ini macam ala kadar sahaja. Okay, kita kena anggap bahawa produk yang kita sampaikan ini satu di dalam sejuta. Okey, ini penting. Okey, seterusnya kita kena biasakan menyebut technical terms. Okey, jangan kita kekoklah sebut. Contohnya, kalau kita kata mengkaji thermodynamics. Okey, kita kena sebut thermodynamics, adiabatics, polytropic. Okey, kalau istilah-istilah ekonomi, kena sebut dia punya istilah-istilah yang berkaitan dengan ekonomi lah. Kalau pendidikan, kena sebut kognitif, efektif, psikomotor. Okey, ini kalau jenis-jenis yang bersifat PMP. Kalau kajian tersebut bersifat seperti IoT, Internet of Things. So, dia kena sebut apakah yang dimasukkan dengan istilah-istilah yang mungkin combust. Okey, canvas dan sebagainya. Yang mana tak ada orang tahu, tapi panel biasa dengan istilah-istilah tersebut. Dan juga kita perlu melihat kepada citation untuk references. Okay, kadang-kadang kita menyebut ataupun memetik daripada pengkaji-pengkaji. So, kita kena nyatakan juga data-data ini dipetik daripada kajian oleh Profesor Ali dalam buku bertajuk ataupun dalam jurnal yang menyatakan masalah disiplin pelajar boleh diatasi dengan menggunakan kaedah apa dia. So, citation dan juga references di dalam video penting supaya panel beranggapan bahawa pengkaji ini bersifat orang yang biasa melakukan kajian-kajian ilmiah. Walaupun kita first time, kita kena biasakan menggunakan referensi. Saya audio tambahan. Kita tekan button. Dah ada orang raya rupanya. Saya nak kontrol pun tak boleh. Saya cuba kontrol sekejap. Mungkin ada sesiapa yang telah tertekan button. Nur Afiqah. Nur Afiqah boleh tolong offkan. Alright. Terima kasih. Okay, saya sambung. Nampak tak skrin saya? Okey, fokus on camera lens. Apabila kita bercakap, kita jangan pandang kepada bahagian lain di kamera. Kalau guna handset sekalipun, pandang lubang kamera. Seolah-olah macam kamu bercakap dengan panel secara face to face. Jangan pandang ceiling, pandang button lain, pandang ke bangit, pandang ke lantai. Cuba fokus pada kamera. Okey, seterusnya perfect light. Lighting dan juga bunyi, sound system. Jangan kita dalam gua. Okay, dalam selimut, dalam kelambu, kita buat video presentation. Memang fail lah. Okay, dan juga sound yang tak jelas. Boleh tadi dia tengah ambil video dia dekat kuari. Ataupun dia pergi ambil background nak cantik, dia pergi ambil video dekat lapangan terbang. Konon nak cerita video dia tu power, dia ambil tepi jalan. Okay, background highway plus sebagainya. Jadi bunyi-bunyi itu akan masuk ke dalam video. Jadi ini tak sesuai. Dan pastikan background kita tu bukan background yang macam ada gangguan. Okay, contohnya dia letakkan baju dia. Kemudian ada angin menyebabkan baju tu berkibar-kibar. Tahulah kan nak tunjukkan tudung baru, tudung Fariha ke, Farida ke, Lainap ke. Sambil-sambil nak tunjuk dia punya produk-produk kecantikan lain. Tiga lah satu. Okey, satu produk dia jual bundle. Satu produk baju raya dia. Satu lagi dia nak cerita tentang produk dia. Jadi ini gangguan. So gangguan ini menyebabkan disturbances di dalam pemakaian dan juga penilaian panel. Kalau boleh ambil background yang kosong. Dan juga timing dan juga editing. Editing tak apa. Pastikan berapa minit. Saya difahamkan dalam sekitar tak lebih daripada antara 5 hingga 8 minit. Kenapa 5 hingga 8 minit? Jangan hantar video 1 minit. Video 1 minit tak boleh lah. So, paling minimum pun saya pernah jumpa video 3 minit. Okay, 3 minit ni dia short and concise. Tapi kalau produk kita tu dah sama besar dengan kereta kebal, takkan 3 minit. Mau 8 minit.
Kalau yang marketing contohnya, kita cuba buat secara moderate between 3, 5 ataupun 8, 8 minit. Jangan terlalu sampai setengah jam. Nah, memang panel tekan dia ni. Okey. Lagi satu, size. Size untuk kita upload di dalam panel punya YouTube channel lah. Okey, between 3 hingga 8 minit. Paling best 5 minit lah, memadai lah. Dan akhir sekali kita lakukan latihan. Practice, make, perfect. Ulang dahulu. Kita tengok video kita pertama, okey tak? Okey tak boleh lagi. Buat kali kedua, ketiga sampai ke 16. Sampai kita puas hati. Beri kepada ahli kumpulan tengok video kita ni okey tak? Tengok kelemahan, ada tak benda-benda yang terlepas di dalam tu. Dan seboleh-bolehnya dalam presentation, kita tak boleh selit dengan muzik. Jangan ngada-ngada nak masukkan muzik. Okey, kalau kita nak masukkan muzik sekalipun, disebabkan kita nak masukkan dalam YouTube, ada isu-isu berkaitan dengan copyright. Contohlah sambil dia nak present, dia nak menggunakan lagu background Tan Sri P. Ramli Hari Raya. Okay, katakan mesin dia tu mesin bertajuk mesin pembakar lemang. Ataupun kajian mengenai kaedah penjualan lemang dalam talian. Ataupun dia nak buat satu inovasi tentang produk apa pun. Dan dia menggunakan petikan muzik. Muzik tersebut, kalau masuk dalam YouTube, kamu berhadapan dengan risiko copyright. Okay, mungkin orang akan tengok, ini muzik P. Ramli. Dia tak minta izin daripada EMI Recording. So, dia boleh saman kita, kemungkinan. So, biasanya tak pernah jumpa lagi lah untuk akademik. Tetapi, saya mengesyorkan, jangan masukkan video yang mempunyai copyright yang ketat. Okay. Walaupun benda tu secara montaj di awal-awal, kita masukkan video lagu siapa, Metallica ke sebagainya, nak tunjuk ganas produk tu, tetapi tidak minta izin daripada copyright. Sebab sekarang ni zaman sama menyaman, senang sangat orang nak buat duit. Kecuali dalam application yang memang kita diberi muzik-muzik yang disediakan, boleh kita pakai. Okay. Seterusnya, apabila kita dah biasa, dah buat video, dah present, dah siap preparation, ini yang penting. Kita nak masukkan ke dalam YouTube. Dan saya yakin dan percaya di hadapan saya ini, pernah ada orang yang pernah memasukkan video dalam YouTube. Tetapi saya ingin fokus kepada mereka yang first timer untuk video uploading di dalam YouTube. Ada 5 langkah dia dan saya akan tunjukkan secara live lepas ini. Yang pertama, kita kena create YouTube channel. Kita kena ada channel kita sendiri di dalam YouTube. Yang kedua, kita kena rancang apa video yang kita nak buat. Okay, video tadi meliputi 2 perkara yang telah saya bentangkan. Presentation dari segi presenter tu sendiri. Yang kedua, dari segi content. Yang ketiga, bila dah ada benda tu, kita get rolling. Kita rakam lah. Dan bila kita nak sebut rakam, pastikan kita menggunakan highest quality. Okey, jangan gunakan kamera zaman-zaman Jepun pula. Okey, sekarang dia tak sebenarnya kamera mahal. Tetapi saya syorkan gunakan yang mempunyai kualiti HD. Okey, sekurang-kurangnya 720p lah. Kalau 1020 tu terlalu tinggi resolution. Okey, yang mana bila kita tengok video tersebut, dia mempunyai kejelasan yang jelas dari segi video dia. Yang kedua, video tersebut juga perlulah kurang gangguan. Contohnya vibrate. Jangan kita pegang sambil kita bercakap. Vibration itu menyebabkan gangguan. Jadi panel rasa terganggu bila nak tengok video kita. So gunakan stand ataupun tripod. Okay, gunakan lampu pencahayaan yang sesuai. Supaya panel boleh fokus kepada muka kita yang bercakap tu. Okay, dia tak fokus pada apa. Kadang-kadang yang paling teruk, kita pernah terima video dia hantar terbalik. Jangan sampai panel terpaksa pusing dia punya laptop. Okay, panel kemungkinan akan menggunakan handset ataupun laptop dia lah. Kalau guna handset, okey. Okay. Kalau guna laptop, ini kes berlaku panel ni terpaksa menungging ni untuk memberi markah. Okay, lebih-lebih lagi lah buka dengan menggunakan komputer pejabat lah. Okey, seterusnya kita upload video yang kita buat itu dan optimize. Okey, untuk cerita benda ni, saya akan buka kepada YouTube.
Okay, bagaimana kita nak upload. Jadi di hadapan saya ni ialah contoh paparan YouTube. Okay. Dalam paparan YouTube ini saya akan tunjuk bagaimana untuk kita upload. Ini untuk first time. Kalau kita first time, biasanya dia akan dua keadaan. So saya send out dulu yang ni. Apabila kita membuka YouTube, ini secara umum. Apa yang ada di dalam YouTube. Di sini di bahagian kanan dia akan tulis sign in. So sign in di sini ialah saya takut ada keluar tak dia punya video tu. Okay, saya cuba lihat kepada presentation dulu. Okay, sekejap je saya tengah set up untuk memasukkan video link pada YouTube. Okay, saya sudah masukkan. Keluar tak? Ada keluar tak Puan Azalia? Adakah ada appear pada screen? Okay, sekejap eh, saya. Okay, okay, tak apa. Saya tengah set up balik. Keluar dulu. Okey, okey, saya dah masuk balik. Dah nampak eh YouTube tu? Dah. Paparan yang ada di hadapan ni ialah konten YouTube yang umum lah. Bila kita masuk, mana-mana pun kita akan keluar macam ni. Dan kita akan katakan kita nak masukkan video kita buat pertama kali. Ini untuk yang pertama kali. Yang dah biasa tu mungkin boleh rehat lah sekejap kan. Tapi untuk first timer, okay, di sebelah kanan ni dia tulis sign in. Bermaksud kita kena ada account. Okey. Tuan-tuan akan buat account. Jadi macam saya ada sudah mempunyai account. Jadi saya akan sign in. Bila kita ada account, kita akan sign in, kita akan masuk ke dalam ruangan ataupun bahagian YouTube. Okey, kalau perhatian di belah kanan ni, dia ada simbol tambah video. Ini bermaksud kita boleh create. Okey, ada pelbagai cara untuk menghasilkan video ni. So saya tunjukkan secara ringkas, tekan upload video dan bila tekan upload video dia akan terpapar seperti ini. Okey, ini adalah contoh paparan. Jadi kita hanya perlu pilih video yang telah pun kita simpan. Jadi kita select file dan kita pilih video yang kita telah setkan. Jadi kes kat sini saya masukkan contoh video yang inilah. Okey. Saya klik kat sini. Okey, dia akan keluar paparan seperti ini. Dia akan meminta kita detail apa tajuk kita. Okey, kita akan tulis kat sini tajuk di dalam kajian itu kita inovasi video TFDS. Tetapi kalau untuk icon pad saya difahamkan ada nombor unit. Jadi saya tak pasti nombor itu. Contohlah, katakan nombor unitnya, katakan T1209. Okey, inovasi video TFDS. Yang mana link ini akan diberitahulah secara detail oleh pihak iCompact nanti. Cuma coding ini merujukkan kepada apa? Pihak akan tengok, okey, aku sedang menilai projek pelajar ni pada nombor kod sekian-sekian. Jadi bahagian bawah, kalau kita lihat, ada proses uploading dan di sini bergantung kepada
kecepatan ataupun kekuatan wifi yang di tempat kalian. Lah. Jadi saya syorkan kita perlu menggunakan wifi, jangan gunakan plan data. Sebab itulah bila kita gunakan video yang besar, maka dia akan menghasilkan kecepatan ataupun kelewatan di sini. Okey, kita tunggu dulu dia upload. Di samping itu kita tengok di sini, kita ada beberapa elemen. YouTube telah pun update dari masa ke semasa dan apa yang ada di harapan kita ni ialah YouTube version 2021. Dia ada beberapa penambahbaikan untuk kita uploadlah video kita. Dan video yang tunjukkan ni dia makan masa sikit, 7 minit left dia akan tunjukkan. Mungkin line kita ni ada dua, satu nak upload, satu lagi saya buat, tengah buat live. Dah kami masa lah. Sementara kita siapkan tajuk, kita boleh tuliskan description. Apa projek ini? Projek ini tentang apa? So kita tulis, projek ini mempunyai keupayaan untuk mengesan frequent, okay, mengesan frekuensi telefon bimbit sewaktu mandu. Ini jadi tuan-tuan tulis macam ni. Okey. Kemudian kita scroll down ke bawah. Kita thumbnail. Thumbnail ini ialah paparan hadapan video kita nanti. Jadi disebabkan video saya ni belum di-upload sebenarnya, kita skip dulu. Kita pergi pada playlist. Okey, kita kena ingat apabila kita masuklah YouTube, YouTube ni bersifat mempunyai peraturan dan juga standard-standard antarabangsa. So kita tak mahu menjadi isu di kemudian hari, cuba elakkan bersifat politik, bersifat agama, bersifat harassment ataupun mempunyai konten-konten yang tidak sewajarnya. So, kita kena ingat dan kena jaga bila kita masukkan di dalam umum, kita bertanggungjawab sebenarnya atas apa kita masukkan. Dan ini playlist yang kita ada. Kita ada lah. So kita skip yang ni. Okay, audience. Kita audience. Kalau konten kita tu melibatkan umum sebagainya, kita pilih lah. Kalau bawah 18, kita klik no. Ini bukan untuk anak-anak. Kalau benda ni melibatkan umum, maknanya projek kita tu tidak ada masalah dan kita yakin tidak ada masalah, kita klik yes, made for kids. Okay. Biasanya kita tekan no lah supaya mereka akan dapat akses juga. Tapi untuk mengurangkan risiko, kita tekan no. It's not for kids lah. Mungkin mesin-mesin kita tu perlu pengendalian umur yang atas ataupun kajian-kajian kita ni terlalu sensitif. Okay, boleh tengok ada show more, ada melibatkan promotion. Jadi kita ni tak melibatkan promotion. Kalau saya pergi pada sepintas lalu lah. Okay, kita ada teks apa dia. Kalau bahasa, kita pilih bahasa apa yang kita guna. Bahasa Melayu, English. Biasanya kita guna bahasa English lah. Okay, kemudian saya ada gangguan suara. Mungkin sahabat kita terklik tu. Okay, mungkin sahabat kita terklik audio dia, boleh off. Okay, terima kasih. Alright. Di bahagian-bahagian bawah ni, ada orang yang tak melihat. Tapi bagi saya, better kita lihat juga. Okay. Sebab kita umum, walaupun kita boleh delete kemudian, kita kena lihat perkara-perkara yang di dalam ni. Jadi saya skip bahagian yang bawah ni. Okay, sementara itu saya tunggu kita ada lagi 71% untuk kita upload. Video saya tadi bersaiz lebih kurang 4 minit ya. Tapi saya rasa sebab kita menggunakan heavy connection kat sini, tambah. Kalau di rumah, kalau boleh cari yang tinggi lah wifi dia. Di tempat saya ni ada 5 komputer serentak menggunakan. So itu faktor-faktor dia lambat lah. Okey, sementara itu, sementara saya upload benda ni, ada soalan tak ingin ditanya oleh mana-mana pendengar ini? Ada soalan tak nak tanya? Okey, di samping saya nak upload saya punya
Okey. Saya akan tunjuk yang ni. Di akhir nanti saya akan tunjukkan video. Video bagaimana contoh-contoh projek yang telah pun di-upload untuk pertandingan kita lah. Okey. So, proses upload, kita akan dapat satu video link. Video link inilah yang kita kena copy. So, bila kita copy video link ni, okey, dan kita akan serahkan kepada urusan iCompact untuk dinilai. Jadi, ini alamat kita. Alamat ni merujuk pada video yang kita upload. So, memerlukan sedikit kesabaran, sedikit sementara kita punya upload kita ni selesai. Dan saya rasa saya menggunakan resolusi yang tinggi untuk video yang ni. Sebab itulah dia memakan masa. Sebenarnya video ni telah pun di-upload. Okay, video ni telah di-upload. Saya re-upload, re-uploading balik. Okay, 5%. Dan untuk tajuk, pastikan tajuk itu tak berjela-jela sangat. Okey, pastikan dia bersifat eye catching lah. Maknanya bila orang nak tengok video kita tu ringkas dan terkenal dah masuk pada 100%, 100% upload. Kalau kita tengok di bahagian bawah tu dia dah tulis 100% upload. Sekarang ni dia tengah proses untuk upload pula. Dan dalam proses sebenarnya dia tidak pun mengenal pasti apakah ruangan-ruangan yang perlu diisi oleh thumbnail tadi. So dia akan auto generating, dia sedang proses kita punya video. Pihak YouTube sedang proses dan dia akan keluarlah thumbnail. Katakan kita nak pada muka depan kita benda ni, kita klik saja. Jadi ini akan menjadi muka hadapan video kita ataupun kita nak tak muka kita ataupun video lain dan sebagainya. Contoh saya ambil yang pertama yang ni lah. Okay, saya klik yang ni. Ataupun kita nak tambah video lain. Kita nak upload, mungkin kita dah ada grafik lain. Okay, mungkin kita nak letakkan gambar lain pun boleh. Kita boleh upload. Okay, now kita pergi next. Okay, bila kita klik next, kita akan pergi pada prosedur berikutnya. Kita nak tambah apa? Kita nak tambah apa ni, iklan. Biasanya kita abaikan benda ni. Okay, abaikan benda ni. Next. Okay, now kita akan melihat kepada copyright. Okay, sehinggalah di sini dia tulis no issues found. Tidak ada masalah copyright. Sebab itulah bila ada music tadi, dia detect, dicangkut sini. So, bila kita clear copyright, no issues. Yes, kita akan klik next. So, bila next kita akan nak save kita punya publish, kita kena tengok sama ada kita punya ni perlu spesifik kepada iCompact ataupun kita nak pergi pada persendirian ataupun public. Kalau video kita ni kita rasa perlu public, kita klik public. So kita akan melihat benda ni secara umum, orang akan lihat. Tetapi kalau kita nak tengok unlisted, okay, biasanya tak silap unlisted, mereka akan suruh kita unlisted. Kita hanya orang yang ada video link saja yang akan tengok video kita. Jadi kebiasaannya kita akan gunakan unlisted ataupun private lah. Okay, kalau kita klik private, kita akan share privately. Siapa yang akan mampu lihat? Biasanya panel iCompact sahajalah. Okay, kita kena tunjukkan invitees. Invitees ni akan diberi oleh iCompact nanti, saluran dia. Kalau kita rasa benda tu nak share secara umum, klik public. Kalau kita nak melindungi hak cipta kita, tak bagi orang tahu, klik private. So dalam kes sekarang ni saya cuba klik private. Dan schedule ni bila kita nak pamerkan tak payah. Kita terus save. Okay, bila kita save. Dan kita hanya video untuk kita saja. Okay, untuk kita saja. Kalau kita katakan nak beri pada orang lain tadi, kita tak share lagi ni. Okay, kita nak masuk. Bila kita dah ready, kita nak pergi kepada video ni, kita masuk balik dalam kita punya channel kita tadi tu. Dan kita boleh tengok lah berapa orang untuk kita, siapa yang tengok kita kan. Okay, saya nak pergi pada custom balik. Sahabat-sahabat tadi kita limit kepada public kan, kita pergi kepada apa, kita pergi kepada private.
Oh, kita silap. Saya tersilap tadi. Sebenarnya saya, kita kena klik publish tadi. Bila kita klik publish tadi, saya pergi pada saya punya channel saya tadi. Okey, tengok library. Okey, dia dah masuk lah. Yang apa yang kita kita masukkan tadi. Okey, lanjut dalam video kita. Okey, jadi kita tulis private. So, kita nak tukar. Lain kali kita dah puas hati dengan video kita. Tidak ada isu. And then kita tukarlah kepada public. Bila dah public, kita akan klik publish. So, bila kita tekan publish, okay, YouTube akan menyatakan, okay, benda ni dah pun dipublish pada Mei 2001. Dan kita boleh klik pada video kita dan kita akan lihat video kita secara umum telah pun ada di dalam ada dalam online atau tidak. Kita cuba uji. Kita copy. Kita pergi secara umum. Okay, kita masuk pada website umum tadi. Okay, kita cuba test. Kita paste. Ada tak keluar video kita? Yes. Maka projek kita sedang telah pun ada dalam online. So, bila kita dah ada online, bila kita klik dan kita akan tengoklah video yang kita hasilkan tadi. Contoh saya ni. Dan kita semak sama ada dia berfungsi ataupun bergerak ataupun tak bergerak. Ini first time video, dia akan ambil masa lah. Ini ialah video yang kita dah upload lagi. Jadi panel akan melihat video ni lah. Okey, dalam video ni kita akan lihat contoh. Ini bukan video inovasi, ini contoh progress report pelajar progress saya yang hantar saya. Cuma saya nak berkongsi selepas kita upload. Masa yang singkat saja. Okey, masa yang digunakan untuk upload ringkas saja. Dan bila kita dah ada video tadi, cuba kita tengok akan ada satu share button share. Okey, kita copy link ni. Okey, bila kita copy link ni, yang inilah yang kita akan hantar kepada orang yang akan tengok video kita. Okey, saya rasa untuk sesi upload video YouTube saya rasa dah jelas. Sebenarnya tuan-tuan boleh melihat benda ni di dalam channel-channel YouTube yang umum lah. Dia ada contoh-contoh yang banyak yang kita boleh follow. Okey, saya kembali kepada slide berikutnya. Saya nak tunjukkan contoh video yang telah pun dihantar oleh peserta iCompact yang mana telah pun mendapat pingat emas. Okey, di dalam pertandingan inovasi kita ni. Jadi saya keluar dahulu dia punya. Jadi saya akan share konten yang baru, iaitu sebuah video berkaitan dengan. Okey. Boleh nampak video tu? Tak nampak. Okey, sekejap saya tengah kena link balik ke video yang asal dia tu. Ni video last, lepas ni dah habis dah. Okey, sekejap saya ambil masa untuk cetak balik. Mana tadi?
Okay, so sekarang ni tuan-tuan dah nampak print secara umum presentation. Saya akan terus kepada video. Boleh tengok video tu? Okay. Dengar suara tak? Okey. Saya rasa audio tak kedengaran di situ. Saya kena pilih audio dia. Okay, Puan Azalia, dia boleh info macam mana kita nak onkan video. Sebab saya kena on video, dia tak masuk suara di dalam. Okay. Alright. Video dia tengah cari macam mana dia boleh masuk. Tadi suara tak dengar. Kalau main video ni dia dengar suara di sini tak? Sini kot, di yang atas tu. Yang mana tu? Yang tadi yang ada audio tu PC dengan yang ni kah? Ni yang bagi atas, yang audio device tu kena ambil komputer kot. Dia ada dua saja. Oh, dua saja. Ada siapa yang biasa tahu macam mana saya dah setting tapi yeah, tak. Menu dia, hello. Ya. Menu dia tu kita sebelum kita share kita punya screen tu, kita kena apa tu unshare dulu screen kita. Sebelum nak share tu kan kita boleh pilih, kita nak pilih display ke application ke PowerPoint kan. Sebelum kita share tu dekat bahagian menu atas tu dia ada share share video. Maksudnya kena off lu, stop sharing lu. Okay. Saya kena kembali ke first tadi. Okay, kemudian tekan sharing tu. Lepas tu kat sebelum kita pilih atas tu, dia ada bar kecil atas tu. Kat atas tu dia ada macam untuk kita share audio dia. Okay, let's say saya klik computer share sound content. Tekan share balik. Lepas tu atas tu dia ada include computer sound. Include computer sound. Yang ni kah? Tak, sebelum kita nak share tu, sebelum kita pilih screen tu, dekat sebelum kan dia ada desktop, window, whiteboard semua kan? Alright. Okay, apa tu unshare dulu. Kemudian sebelum kita tekan share, kemudian dekat atas desktop, window, whiteboard tu dia ada include computer sound. Ada tak? Alright. Saya dah jumpa. Okay. Masih. Siapa nama tadi? Zulkifli. Alright. Terima kasih Cik Tu. Okay. So boleh tak tengok video ni? Berasaskan bengkel bagi. Saya akan mula balik. Ini adalah contoh video peserta iCompact 2020 yang telah pun mendapat pingat emas
dia sebenarnya banyak lagi yang yang dapat eh. Cuma yang ini saya pilih disebabkan dia mempunyai item-item ataupun perkara-perkara yang saya nyatakan tadilah. Okey, kita tengok dulu video ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para panel pertandingan iCompex pada tahun 2020. Saya Fifina Fakia binti Zekifli merupakan salah seorang peserta bagi pertandingan iCompex pada tahun ini. Projek yang akan saya bentangkan dalam video ini ialah bertajuk E-Lapsheet Vacuum Thermoforming Process atau dikenali sebagai E-Vectiform. Okay. Saya stop kat video ni dulu sebab saya nak tunjukkan background yang digunakan. Dia menggunakan static background dan ada ruangan di sebelah kiri dia. Sebab apa? Sebab nanti kita nak bawa masuk elemen ataupun yang infografik. Jadi kena setting lah. Kena ada satu kawasan yang kita anggap dia sebagai floating whiteboard lah untuk kita. Okay. E-Vectiform merupakan inovasi yang dihasilkan bagi menangani masalah dalam PDP berasaskan bengkel bagi proses pembentukan thermal vacuum. Inovasi ini merangkumi dua komponen utama iaitu mesin fluid thermoforming. Okay. Dia telah pun menggunakan infografik yang pertama iaitu Okay. Jadi di sini menunjukkan kita ada tajuk. Ada nombor siri, ada tajuk dan juga ada gambar rajah produk. Jadi ini menyebabkan panel akan rasa okey benda ini melibatkan produk, you know, innovation. Dan dari segi pencahayaan, kalau kita tengok, jelas menunjukkan muka dia tu. Okey, ada yang terselindung di balik tabir ataupun belakang tu ada cahaya, elakkanlah. Dan kod QR. Okey. Kod QR ini mengandungi informasi seperti nota, lab sheet, video piawaian prosedur pengoperasian mesin dan langkah-langkah pelaksanaan amali. Okay. Dalam combination yang tunjukkan, yang pertama dia menggunakan kiri dan kanan ruangan yang digunakan. Dan bilik sebelah kiri ni sebenarnya panel boleh berhenti dan panel boleh scan. Macam sekarang ni kalau tuan-tuan boleh scan. Okey, cuba, tapi sekarang ni tuan-tuan guna headset. Okey, cuba print screen je dulu. Lepas ni baru scan lah. Okey, menunjukkan kita uji. Seterusnya dia ada menggunakan elemen. Informasi seperti nota. Gambar rajah berkaitan. Dan juga video. Lab sheet, video piawaian prosedur pengoperasian mesin dan langkah-langkah pelaksanaan amali. Objektif bagi produk ini ialah membangunkan satu mesin berserta dengan aplikasi elektronik media bagi memudahkan proses PDP. Okey. Ada orang tanya bila nak tulis. Sebenarnya cara mudah dia, tuan-tuan boleh copy paste daripada poster yang tuan-tuan buat ataupun type sendirilah. Tapi ini digunakan grafik. Kalau kita gunakan crop, masukkan. Dia lebih senang. Tak perlu kita nak naik. So, bila kita baca, okey, dia sekarang bercerita objektif apa yang dia cerita tu. Ini pembentukan thermal vacuum khususnya untuk kursus plastik workshop practice. Terdapat beberapa perbandingan proses pengajaran dan pembelajaran dari segi kaedah konvensional dan kaedah inovasi. Kaedah konvensional menggunakan teknik pengajaran seperti berceramah dan video, manakala kaedah inovasi menggunakan teknik interaktif demonstrasi. Bagi aspek alat bantu mengajar pula, kaedah konvensional menggunakan helai lapsheet, manakala kaedah inovasi menggunakan mesin flip thermoforming e-lapsheet. Dari aspek pemerhatian, terdapat beberapa kekurangan ketika menggunakan kaedah konvensional. Antaranya ialah pelajar sering terlupa. Okey. Ini yang saya katakan tentang problem statement. Jadi bila problem statement dinyatakan seperti ini, maka panel akan memberi markah bahawa projek ini mempunyai penjelasan yang jelas. So kita hanya just point saja. Contohnya pelajar sering terlupa sampai habis. Okey. Membawa helaian lab sheet. Yang kedua, pelajar tidak mengulang kaji topik bagi persediaan amali. Dan yang ketiga, pelajar tidak sempat mengakses bahan rujukan dalam tempoh pelaksanaan amali kerana penerangan prinsip sahaja yang dapat dilakukan ketika proses PDP. Oleh kerana itu, pelajar tidak memahami konsep pembentukan termoplastik walaupun telah ditunjukkan dalam helaian lab sheet. Bagi kaedah inovasi, pelajar dapat mengakses lab sheet dan bahan rujukan dengan mudah dan cepat. Yang kedua,
pelajar dapat melihat langkah-langkah pelaksanaan amali dan cara-cara pengoperasian mesin melalui video. Pelajar juga dapat mendemonstrasi proses pembuatan produk menggunakan mesin yang telah dibangunkan. Akhir sekali, pelajar dapat melakukan kajian bagi proses pembentukan termat. Berikut adalah cara penggunaan QR Code. Bagi pengguna yang menggunakan telefon pintar jenis iPhone, anda boleh scan QR Code dengan menggunakan kamera belakang anda. Berikutan dengan pengguna yang menggunakan telefon pintar jenis Android pula, anda boleh memuat turun aplikasi QR Scanner untuk scan QR Code yang disediakan. Pada peringkat ini, ini dikatakan sebagai prosedur. Ini prosedur bagaimana SOP nak menggunakan inovasi kita. Bagaimana nak menggunakan produk ini. Dan juga kita nak tunjukkan pada panel aplikasi-aplikasi yang berkenaan. Ini markah penting, markah tentang berkenaan dengan demonstrasi. Ini adalah paparan e-lab proses atau dikenali sebagai e-vectiform. Dalam e-lab sheet ini, terdapat beberapa lagi QR code yang memberikan informasi seperti nota, prosedur praktikal, video pengoperasian mesin dan jadual data. Kod QR yang saya sedang scan ini merupakan nota teori thermoforming. Terdapat banyak informasi yang dapat digunakan oleh para pelajar sebagai bahan rujukan. Kod QR yang kedua ini pula ialah untuk prosedur peralatan dan dapatan data untuk pelaksanaan amali. Okey. Di sini juga dinyatakan tentang prosedur secara bertulis. Kita tak tulis dalam video, kita tulis dalam rekaman video ni. So dia menggunakan gabungan-gabungan teknologi dalam video sepenuhnya. So that's why saya ambil contoh video ni. Kod QR yang ketiga ini pula ialah video prosedur pengoperasian mesin untuk para pelajar sebelum mereka melakukan pelaksanaan amali. Video ini bertujuan untuk membantu mereka sebelum mereka menggunakan mesin. Dan kod QR yang terakhir ialah untuk keputusan dan data setelah melakukan pelaksanaan amali. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey. Itu contoh. Yang paling penting sini bukan kita ada pelbagai cara nak menyampaikan. Cuma yang paling penting seperti mana saya nyatakan dalam slide, kita perlu jelas pencahayaan dan juga ada orangnya perlu ke pilih pembentang yang cantik, yang handsome, yang kacak. Tak semestinya. Okey. Dalam kes ni kebetulan dia cantik je. Tak cantik pun tak apa, jangan risau. Tidak ada markah untuk kecantikan presenter. Okey. Tapi ada bonus mark jugalah kalau yang menyampaikan tu yang menyampaikan video pada hari tu muka dia ceria, mungkin memberikan kesan juga kepada pemakahan. Okey, yalah muka semua nak present macam nak belasah orang je. Cik kalau tak ada emas ni, saya cari cik depan ni. Itu contoh-contoh yang mana kita katakan sebagai kepentingan penampilan kita juga di dalam melakukan pembentangan. Jadi saya rasa setakat itu untuk saya punya slot untuk cara-cara kita ulang balik. Apa yang saya sampaikan hari ini ialah untuk menghasilkan video presentation yang bagus, untuk mendapat markah yang sempurna, kita memerlukan persediaan dari segi dua perkara lah. Yang pertama, kena bersedia dari segi video dan juga presenter. Dari segi video, apa yang penting sekali ialah
kita perlu mengetahui konten-konten utama yang terdiri daripada penyataan masalah, skop, objektif, dia punya prosedur-prosedur, nyatakan juga data-data bersifat statistik dan juga pencapaian-pencapaian yang telah pun dicapai oleh dan sebelum ini mempunyai pengalaman, tetapi cuba gunakan prinsip ataupun metod-metod yang saya perkenalkan tadi, insyaAllah dia akan membantu untuk mendapat impak yang bagus. Jadi saya buka untuk soalan bagi mana-mana yang ingin bertanya. Okey, ada soalan? Sila kemukakan soalan. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Video ni telah pun direkod dan akan disiar ulang kot dalam website dalam Facebook boleh. Ya, video ni saya akan paparkan ke dalam grup Telegram lah. Telegram peserta. Alright. Peserta saja. Ayah, cepat. Terpilih kerana tak mau tutup. Ya, ada soalan, mana-mana soalan daripada Cik. Ya, ya. Siapa nama tu? Saya nak tanya, kalau presenter cakap dalam bahasa Melayu dan subtitle is dalam bahasa Inggeris, boleh ke? Okay. Dalam pertandingan compact, kita boleh menggunakan dua bahasa, tak silap saya lah. Dalam slide kita guna English macam saya hari ni. Saya gunakan slide bahasa Inggeris tapi saya melakukan penyampaian bahasa Melayu, tak ada masalah. Sebab dalam presentation kita tidak ada markah untuk penggunaan bahasa kecuali dalam kelas, contohnya kelas bahasa ataupun memang diperlukan bahasa Inggeris adalah. Tapi sepanjang presentation kita tidak menggunakan bahasa English ataupun bahasa Melayu yang menjadi syarat untuk pemakaian. Akan tetapi sekiranya panel itu memang daripada international, ke Thailand ke Jepun ke Korea, we have to use English. Sebab kita dalam komunikasi ini yang penting adalah maklumat panel tu dapat tahu seberapa banyak info tentang produk. Okay, so jawapan saya untuk case tadi bergantung kepada panel. Kalau kita panel tersebut mengucapkan salam dalam bahasa Inggeris, kita guna bahasa Inggeris. Dan kalau kita tak boleh nak present bahasa Inggeris, cuba minta izin dia, may I proceed in bahasa. Kalau dibenarkan, silalah. Kalau tak boleh, sebab tu kena pilih panel presenter yang cekap dua bahasa. Takut nanti kita merangkak-rangkak menjejaskan pemahaman dia. Sebab kadang-kadang panel kita jemput secara online ni mungkin daripada Thailand, Indonesia. Dia lagi dia tanya, Pak sila bentangkan Pak. Ataupun seorang tanya, ya sawadikap, guna English. Kita duk guna bahasa, mungkin menjejaskan. So, be prepared, dua bahasa lah. So, jawapannya boleh. Boleh guna bahasa berdasarkan keperluan panel. Okay. Tambahan nanti waktu penilaian. Dari penilaian kita adalah penilaian daripada 17 Mei hingga 20. Jadi tarikh penilaian 17 Mei hingga 20 adalah tempoh panel melihat segala recommendation. Dan dalam tempoh itu juga, panel boleh telefon penilaian yang daftar, peserta yang daftar, kuantiti yang daftar untuk dia tarikh pelatihan. So, jadi bersedialah. Ada panel yang nak tanya detail, mungkin ada nak panel nak tanya dia punya kesahan dan benda-benda yang telah diberi. Mungkin ada panel yang rasa clear tentang benda yang telah dihantar. So dalam panel tu diharap para peserta bersedia. Itulah tambahan. Okey, ada terima kasih daripada tambahan tadi. Sebab ada keadaan panel tak berpuas hati dengan video yang kita sampaikan. Jadi bila dia tak puas hati, dia nak top up sikit lah dengan beberapa item tambahan. Jadi kita kena alert dan kita kena respon lah secepat mungkin. Kalau tak, dia akan berdasarkan video itu saja. Rugilah. Sebelum 14.
Sebelum 14 hari bulan. Okey. Ada lagi ke nak tanya? Okey, ada soalan lain? Okay, tak apalah jika ada sebarang keraguan atau masalah boleh berhubungi yang terpadu di JKN dan saya akan menghubungi juga. Okey. Ini ada soalan buat masa ni, tuan-tuan boleh email ataupun kontak lah Unit Rustia untuk bertanya. Jadi bagi pihak saya, ingin mohon maaf lah kalau ada sedikit technical issue tadi tu. Yang penting input yang saya sampaikan ni diharap bermanfaat dan boleh dikongsi dengan kawan-kawan yang mungkin tak dapat menyertai kita pada jadi saya ucapkan terima kasih pada Unit iCompact kerana memberi peluang untuk saya terangkan kepada peserta-peserta. Semoga tuan-tuan mendapat, insyaAllah dapat goal, dapat kejayaan di musim-musim pandemik ni. Yang penting kita jaga kita lah supaya kita dapat mencapai kejayaan dengan meminimumkan risiko. Jadi saya sudahi dengan wabillah taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan pengerusi majlis lah untuk meneruskan. Pindah nanti. Okey. Okey ya. Kalau dah tidak ada apa-apa soalan, kita akhirkan sesi kita petang ini. Terima kasih kepada Puan Mani dan juga Cik Fatul. Jadi besok kita masih ada lagi satu slot penting lah, iaitu dengan MyPo untuk mengisi borang pendaftaran harta intelek. So, pendaftaran harta intelek adalah satu bahagian yang penting juga lah untuk hantar dokumen ni. Dan kita ingat tarikh tutup untuk penghantaran ialah 14 Mei. Jadi, besok kita jumpa lagi lah. Jadi, kalau tidak ada apa-apa, terima kasih lah kepada semua yang hadir pada webinar inilah. Okay, terima kasih. Terima kasih, Puan.